Ya uh, Pak Safir izin uh, kita mulai sekarang ya Bu Karo uh, izin membuka eh membuka memulai Bu ya Bu. Ya baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat warahmatullahi wabarakatuh. pagi Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat narasumber kita Bapak Safir Senduk yang terhormat kepala Biro Organisasi dan FDM Ibu Yulia Asuti. Yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta webinar kepegawaian seri investasi dengan tema cerdas, Cermat dan Cuan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat berupa kesehatan, keselamatan dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti webinar di pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Sebelum memulai acara, agar acara hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Biro Organisasi dan SDM yang sekaligus akan membuka acara webinar pada pagi hari ini. Kepada Ibu Yulia, waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih Bu Asti. Terima kasih Pak Safir. Baik, untuk memulai acara webinar pada pagi hari ini. Baik, yang saya hormatin Bapak Safir Sendok, Pak, Terima kasih sudah hadir, berkenan untuk memenuhi undangan kami Pak Safir. Di awal kami ragu Pak, apakah Pak Safir berkenan untuk bisa hadir di webinar kami. Terima kasih Pak Safir yang saya hormatin semua para peserta webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, dan tentunya salam sehat <tuh> buat kita semua. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. kita masih diberi kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk bisa melaksanakan dan hadir di acara webinar pada kali ini. Webinar kali ini memang eh, lain daripada yang lain Pak biasanya Pak. Jadi webinar ini memang eh, khusus yaitu terkait dengan pengelolaan keuangan Pak. Jadi kami memberikan tema itu adalah bijak kelola keuangan untuk bisa menghasilkan cuan seperti itu Pak Sabir. Eh, Pak Safir, kami itu dari biro organisasi dan sumber daya manusia, Pak. Jadi di dalamnya itu ada terkait dengan kesejahteraan pegawai, Pak. Jadi ini juga merupakan salah satu peran kami, Pak, khususnya di kesekjenan, Pak Sekretariat Jenderal, untuk untuk memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi terhadap kinerja, Pak, khususnya dari kesejahteraan pegawai, Pak Safir. Jadi Hari ini sebetulnya kami berdiskusi pak beberapa waktu yang lalu sama teman-teman Bu Asti panitia ya pak khususnya Bu Bu Fani pak apa ini yang bisa kita sampaikan kepada seluruh teman-teman kita pak di Kementerian Perindustrian ini pak kita punya pegawai itu sekitar 4.800 pak Sapir 4.800 yang tersebar dari Aceh pak sampai Ambon pak. 4.800. Tadi mungkin Pak Safir sudah sedikit diskusi Pak Safir dengan Bu Asti gitu ya, tahulah Pak Safir terkait dengan penganggaran daripada kementerian Pak. Jadi eh, yang tersebar di seluruh daerah Pak dengan beragam golongan Pak Safir. Golongan 1 ataupun sekarang golongan 3 ya Pak ya, golongan 2, golongan 3, sampai pun golongan 4, seperti itu Pak Safir. Jadi beragam sekali Pak Safir. Jadi uh, kemudian pada kesempatan kali ini juga uh, kami terkait dengan dinamika yang ada Pak, mungkin beberapa waktu terakhir ya Pak ya kenaikan BBM nih Pak Safir. BBM kenaikannya luar biasa, Pak. Misalnya kalau pertalite itu yang biasa kami seminggu mungkin 400 500 sekarang rasanya kurang ya, Pak ya. Bahkan kami itu pengalaman Pak Safir berkurang sekitar 9 liter, Pak kalau beli itu, Pak. Eh, okay. Liter ternyata eh, apa berkurangnya. Nah, itu sangat mempengaruhi ya Pak ya, sangat mempengaruhi mungkin bukan kami saja kepada teman-teman semua. Jadi kalau ini mungkin berdampak kepada <tuh> pertama mungkin menjadi biaya hidup menjadi lebih mahal ya Pak Safir ya. Kami rasakan seperti itu Pak Safir. Kemudian juga memungkinkan daya beli itu menjadi menurun, pendapatan bersih itu menjadi berkurang Pak karena banyaknya dampak dari kenaikan BBM tersebut Pak. Kemudian juga ini Pak Safir, ini terkait Pak Safir, kemungkinan sebagian dari kami itu tabungannya mungkin semakin menipis dengan beberapa dampak dinamika yang ada saat itu. Kemudian juga mungkin di teman-teman lain yang di luar apa kemungkinan terjadi perubahan gitu ya Pak, mengkaitkan kami itu sekarang ini Pak ada WFH dan WFO Pak. Bekerja di dari rumah dan juga ada bekerja dari memang benar-benar di kantor. Nah ini sebagian kami melihat ternyata WFH itu ada dampak baiknya dan juga ada dampak kurang baik pak. Hmm. Seperti misalnya kalau di rumah itu kan kondisi rumah kita tidak diperuntukkan untuk kerja pak ya. Jadi memungkinkan yeah. memaksimalkan kerja itu juga menjadi kurang menjadi kurang maksimal seperti itu Pak. Kemudian hmm. sekarang WFO itu kita menjadi lebih berhati-hati Pak misalnya menggunakan transportasi umum. Hmm. Seperti itu Pak. Jadi hmm. jarak kemudian kita melihat faktor kesehatan itu juga menjadi perhatian kita juga Pak Safir. Untuk hmm. itu dengan dinamika-dinamika itu <tuh> mungkin ada beberapa strategi Pak Safir bagaimana strategi untuk manajemen keuangan kami gitu pak ya eh, kepada teman-teman ini kemudian bagaimana sih untuk mengontrol diri itu supaya tidak terlalu konsumtif seperti itu pak nah itu beberapa eh, diskusi kami sebelumnya pak eh, yang melatar belakangi kami untuk mengadakan webinar ini pak apalagi sekarang ya, ya. lewat HP aja kami bisa belanja apapun nih pak <laughs> lewat HP bisa belanja apapun tanpa apa ya kalau tidak mengontrol diri itu membahayakan seperti itu pak ya membahayakan kehidupan rumah tangga selanjutnya seperti itu pak. baik pak Safir, mungkin tidak uh, ya. berlama-lama jadi melalui kegiatan uh, bijak kelola keuangan ini pak uh, yang temanya bijak kelola uang bisa hasilkan cuan seperti itu pak kami ya. berharap kami dan seluruh teman-teman yang hadir pada kesempatan ini bisa belajar <tuh> banyak dari Pak Safir tentang bagaimana sih cara mengelola uang dengan cermat dan bijak, kemudian bagaimana mendapatkan insight terkait dengan jenis investasi apa saja yang paling masuk akal dan cocok untuk kami, Pak, sebagai pegawai negeri sipil. Kemudian kesempatan berwirausaha apa saja yang mudah dilakukan, dan yang paling penting adalah tentang bagaimana cara untuk memaksimalkan potensi uang yang kita punya. Mungkin itu, Pak Safir, hal-hal <tuh> itu yang kemungkinan bisa mendorong teman-teman uh, ini kita semua bisa menjadi lebih sejahtera. Mungkin itu Pak Safir, terima kasih sebelumnya. Uh, kami akhiri, semoga bisa uh, webinar ini bisa berjalan dengan lancar. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Yulia. Uh, baik, selanjutnya Bapak dan Ibu sebelum sesi utama kita dimulai, uh, saya akan memperkenalkan narasumber kita secara lebih dalam lagi, yang saya yakin sebenarnya Bapak dan Ibu pasti udah nggak asing lagi ya dengan Pak Safir, Pak Safir Senduk ini. Uh, baik, Pak Safir, Safir Senduk ini lahir di Jakarta 19 Desember tahun 1973. Beliau adalah seorang perencana keuangan independen pertama di Indonesia yang menempuh pendidikan di STIE IBNI Jakarta. Uh, beliau memiliki sertifikasi sebagai Certified Financial Planner atau CFP Kemudian eh, Pak Safir ini juga mendirikan Biro Perencanaan Keuangan Safir Senduk dan Rekan pada tahun pada awal tahun 1998. Uh, jadi misi Biro ini adalah memberikan edukasi tentang keuangan keluarga kepada masyarakat dan membantu mereka dalam membuat perencanaan keuangan. Uh, beliau juga adalah pengasuh tetap rubrik perencanaan keuangan di banyak media massa seperti Tabloid Nova, Koran Sindo, hingga liputan6.com dan video.com. Selain itu, beliau juga telah menulis 10 buku. Buku pertamanya itu mempersiapkan dana pendidikan anak ditulis di tahun 1999. Sedangkan buku yang berjudul Siapa Bilang Jadi Karyawan Nggak Bisa Kaya itu menjadi salah satu buku bestseller yang penjualannya lebih dari 30.000 ribu eksemplar selain itu beliau juga memiliki beberapa podcast uh, di iTunes dan Spotify bagi bapak dan ibu yang mau mendengarkan bisa ke iTunes dan Spotify uh, kemudian uh, sejak tahun 2000 sampai saat ini Pak Safir Senduk ini memang telah uh, jadi pembicara di ratusan seminar, talk show dan pelatihan ya tentang perencanaan keuangan. Uh, nah uh, apa namanya? Uh, kegiatan dia pembicara uh, di seminar, talk show dan pelatihan ini membuat Pak Safir Senduk menjadi salah satu pembicara nasional terbaik saat ini. Nah, pada tahun 2017, beliau mendapat penghargaan sebagai Master Financial Planner dari Tabungan Emas Pegadaian yang mengukuhkannya uh, mengukuhkan posisinya sebagai Indonesia's number one financial planner. Jadi, emang Backgroundnya udah mantep banget nih Bapak dan Ibu. Jadi uh, semoga di uh, pagi hari ini kita bisa sama-sama belajar supaya bisa mengelola uang kita dengan baik dan bisa memaksimalkan potensi uh, keuangan kita. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut. Kita persilakan, persilakan Pak Safir Senduk untuk uh, memberikan materi. Mari kita berdiskusi. Uh, ya, Silakan Pak Safir. Terima kasih Mbak Asti. Iya, Selamat iya. pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu dengan anda semua. Terima kasih sebelumnya dengan hormat untuk Ibu Kepala Biro Ibu Yulia Astuti. Senang banget saya mendengarkan sambutannya tadi. Dan hari ini saya juga happy sekali bisa ketemu semua dengan anda semua teman-teman dari Kemenperin. Ya sebelumnya juga saya sampaikan salam buat teman saya kalau nggak salah ada yang namanya Mbak. Sabrina Sekar, Tresna Nisa, Kalau saya tidak salah, ya oke, salam buat Anda. Kalau memang Anda ada di sini, ya. Uh, mudah-mudahan saya doakan masa depan Anda di Kemenperin luar biasa, karir Anda juga bisa luar biasa nantinya. Oke. Okay? Baik, saya akan uh, saya saya tidak punya waktu panjang untuk ngobrol dengan Anda, tapi intinya saya merasa cukup terhormat tapi sebelumnya saya mau kasih tahu dulu sama Anda bahwa semua dari kita, uh, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, semua dari kita itu biasanya uh, biasanya punya kesenangan pada satu barang tertentu. Ya, banyak di antara kita yang mungkin kesenangannya adalah kita pengen beli tas, kesenangan kita adalah beli baju kesenangan kita adalah beli uh, uh, hobi kita kesenangan kita adalah beli sepeda kesenangan kita adalah beli jam tangan itu kalau buat kita adalah kesenangan kita adalah barang tetapi ada juga banyak juga di antara anda yang kesenangannya bukan barang tetapi juga experience ya liburan mungkin atau staycation dan lain sebagainya dan biasanya kesenangan dan sifatnya experience ini biasanya muncul belakangan ini beberapa tahun belakangan ini banyak di antara anda yang mungkin lebih senang dengan experience itu biasanya benci sekali dengan orang yang kok hobinya senang beli barang ya dan lain sebagainya oke saya akan kasih contoh buat anda khusus buat anda yang senangnya beli barang ini khusus buat anda yang senang beli barang saya misalkan banyak di antara Anda mungkin yang pria, Anda mungkin senang beli aksesoris inilah, senang beli aksesoris kamera, mungkin Anda senang motret lah segala macam. Mungkin Anda yang pria senang jam tangan. Ya, mungkin ini cuma contoh saja, tidak harus jam tangan atau anda yang wanita misal anda senang tas misalnya ya anda senang jam tangan atau anda senang tas nah misalkan saja anda naksir barang anda naksir jam tangan atau anda naksir tas katakan anda yang pria anda senang banget kebetulan ada jam tangan pak safir saya tuh naksir jam tangan loh pak safir saya tuh naksir jam tangan harga jam tangannya 20 juta pak safir ini saya udah nabung Berta berbulan bertahun berbulan-bulan bertahun-tahun kekumpul nih Mas Safir 20 juta. Wah, ini saya naksir jam tangan nih Mas Safir 20 juta gitu ya. Mungkin beberapa di antara Anda ada yang mikir, "Aduh, Pak Safir rumah enggak tahu aja saya mah naksir jam tangan harga 30 juta nih Pak Safir ya." Pak Safir enggak tahu aja ini buat Anda yang pria atau mungkin Anda yang wanita, kayaknya Anda naksir ada satu tas bagus harganya juga 20 juta. Ini cuma contoh saja. Nah, misalkan saja Anda naksir jam tangan atau Anda naksir tas harganya 20 juta, Anda udah nabung berapa bulan lah atau mungkin Anda dapat uang dari Orang tua dan lain sebagainya, kemudian Anda beli jam tangan atau Anda beli tas itu. Oke, okay? nah biasanya teman-teman sekalian, biasanya kalau kita sudah beli jam tangan atau sudah beli tas atau barang-barang mahal yang memang kita taksir itu. Feelingnya adalah setelah kita beli jam tangan atau kita beli tas. Katakan Anda beli jam tangan Anda langsung pakai Yes, Mas Afir, saya punya jam tangan baru harga 20 juta saya pakai ke kantor, Mas Afir ya. Atau saya beli tas, saya pakai tas ini, tasnya bagus banget, tasnya mahal, saya pakai ke kantor, Mas Afir. Itu saya bawa ke komunitas teman-teman saya, saya pamer-pamerin jam tangan saya, saya pamerin tas saya. Saya merasa sekarang sudah lebih kaya 20 juta. Kenapa? Karena sekarang saya ada tas 20 juta, sekarang saya ada jam tangan 20 juta, betul ya? Jadi sekarang Anda sudah merasa lebih kaya 20 ...20 juta, kenapa? Karena Anda sudah punya tas atau sudah punya jam tangan... ...yang Anda naksir itu harganya 20 juta, oke? Okay? Sayangnya teman-teman semuanya, sayangnya Bapak Ibu sekalian... ...Anda sebetulnya bukan lebih kaya 20 juta, Anda sebetulnya sudah... ...lebih miskin 20 juta. <laughs> kenapa sekarang Anda sudah lebih miskin 20 juta? Karena sekarang uang Anda, katakan uang Anda yang tadinya... ...katakan di tabungan uang Anda adalah 30 juta, misalnya uang Anda 30 juta tersebut sudah berkurang 20 juta menjadi sekarang tinggal 10 juta. Anda nangkep maksud saya? Artinya adalah banyak di antara kita yang seringkali membeli barang harganya mahal dan kita rasa barang itu branded sekali misalnya kemudian Anda beli Anda lebih kaya 20 juta Anda pakai kemana-mana 20 juta kenapa? karena sekarang barang yang Anda pakai itu sekarang aksesoris di badan Anda bertambah 20 juta tapi sebetulnya Anda tidak tambah kaya 20 juta tapi Anda sekarang sudah tambah miskin 20 juta uang Anda sudah berkurang 20 juta karena uang tabungan Anda katakan 30 juta berkurang 20 juta menjadi tinggal 10 juta rupiah <laughs> yang menarik Bapak Ibu sekalian teman-teman semua adalah ini yang menarik yang menarik adalah dalam hidup kita ternyata lucunya adalah kita terlalu banyak membeli barang dan barang konsumtif. Kita terlalu banyak membeli barang dan aset konsumtif dalam hidup. Dalam hidup kita. Saya kasih Anda contoh. Misalnya, katakan Anda bekerja umur 20 tahun. Anda bekerja usia umur 20 tahun katakan Kemudian yang terjadi adalah, ya, mas Safir, saya dapat gaji pertama, saya dapat gaji tiap tanggal satu misalnya. Kemudian setiap kali anda dapat gaji, dia ya, satu bulan, 2 bulan, tiga bulan, anda membeli barang yang anda inginkan. Kemudian setelah anda beli barang yang anda inginkan, anda gajian lagi, anda beli barang yang anda inginkan. Dan setiap kali anda punya uang, anda selalu konsumtif. Dan itu terus terjadi terus terjadi terus terjadi berulang-ulang dan sepanjang hidup anda yang anda lakukan hanyalah berbelanja. Sepanjang hidup anda yang anda lakukan hanyalah berbelanja. Jadi Itulah kenapa saya katakan. Kita terlalu banyak membeli barang dan aset konsumtif. Saya kasih ada gambaran, ya. Mungkin mulai dengan handphone kita, mulai mungkin mulai dengan jam tangan kita, mungkin masih biasa-biasa saja. Kemudian, yang terjadi adalah mulai dengan busana dan aksesoris kita. Kita beli rumah, kita membeli mobil, kita membeli kendaraan, kita membeli sofa, ya. Kemudian, kita membeli barang elektronik, kita membeli sepatu, kita beli sepatu lagi, kita beli sepatu lagi. Mungkin kita memang punya uang di rekening tabungan kita tapi uang kita tidak berputar. Kenapa? Karena kita sibuk menghabiskan waktu kita, kita sibuk menghabiskan energi kita untuk berbelanja ya, untuk berbelanja. Uh, saya ingat sekali 15 20 tahun lalu untuk Anda berbelanja Anda harus pergi ke mall. Sekarang generasi sekarang Gen Z sekarang kalau saya tidak salah sebutannya Gen Z sekarang itu godaannya lebih besar. Kenapa? Karena Anda berbelanja bisa langsung dari dalam rumah. Anda bisa berbelanja langsung dari dalam rumah. Anda bisa berbelanja langsung di marketplace Anda. Buka-buka buka belanja habis. Jadi sekarang sebetulnya godaan konsumtifnya itu makin-makin besar sehingga Urgensinya buat anda itu lebih besar lagi untuk anda bisa menahan diri. Jadi ini yang terjadi pada kita. Kita terlalu banyak membeli barang dan aset konsumtif dalam hidup kita sehingga uang kita tidak berputar, ya. Dan biasanya yang kita lakukan adalah banyak barang dan aset konsumtif yang kita beli dalam hidup kita. Salah satunya sebabnya adalah karena gengsi profesi. Pak Safir, kerjaan saya ini keren loh pak, nggak main-main. Jabatan saya ini keren loh pak, nggak main-main. Masa jam tangan saya modelnya begitu, jelek, nggak cocok dong. Masa baju saya cuma merek ini nggak cocok mereknya harus tertentu harus merek ini minimal kerjaan saya nggak main-main loh Pak Zafir kadang-kadang juga status sosial kadang-kadang juga begitu ya dan satu lagi Bapak Ibu ini yang lucu kita di Indonesia itu senang sekali melihat kekayaan orang lain ini lucu ya kita senang sekali melihat kekayaan orang lain kita senang sekali melihat di sosial media kita betapa seseorang itu karena dia punya harta yang banyak, karena dia punya barak rumah yang mewah, mobil yang mewah dan lain sebagainya. Akhirnya kita follow dia. Ini ini pahit sekali. Kadang-kadang saya melihat di sosial media banyak banyak orang yang seringkali followernya bertambah hanya karena dia memamerkan kekayaannya, hanya karena dia memamerkan barang-barang yang dia punya. Ini sebenarnya agak prihatin ya. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang senang melihat kekayaan orang lain, maka di antara kita senang sekali akhirnya berpikir bahwa ya kalau saya punya duit itu akan saya lakukan saya akan membeli barang saya kasih contoh lain kenapa kita dia kenapa diantar kita senang sekali melihat kehidupan kerajaan <laughs> karena kehidupan kerajaan tuh mewah sekali mulai dari mahkotanya lah mulai dari inilah itulah dan lain sebagainya kita senang sekali melihat acara-acara pernikahan keluarga kerajaan kenapa karena mewah Betul ya, kita senang sekali melihat acara-acara pernikahan keluarga kerajaan. Keluarga ini, keluarga itu hanya karena dia penampilannya sangat-sangat mewah. Dan media-media di Indonesia juga begitu. Mereka yang lakukan adalah mereka angkat berita-berita tentang kemewahan tersebut sehingga akhirnya yang terjadi adalah kita ikutan jadi konsumtif. Dan itu yang kita lakukan selama 35 tahun. Umur kita 20 sampai umur kita 55 tahun. Kerjaan kita hanyalah membeli barang, beli barang, membeli barang. Sehingga yang Anda lakukan karena Anda terus-menerus membeli barang, anda tidak memutar uang Anda, Anda tidak menginvestasikan uang Anda, sayang sekali. Padahal kalau Anda menginvestasikan uang Anda, Anda tetap silakan membeli barang, tetap silakan membeli busana, tetap silakan beli kendaraan, tetap silakan berbelanja barang-barang. Tapi karena Anda nabung, karena Anda punya investasi, Anda punya cara pandang baru tiap kali Anda membeli kendaraan atau barang. Yang akan, Anda akan lakukan adalah begini. Oke okay, Mas Hafir, karena saya nabung, karena saya investasi, next time saya membeli barang, saya tidak akan lagi fokus pada brandnya. Yang saya fokuskan adalah apakah barang ini bisa memberikan saya fungsi yang banyak dengan uang saya sedikit mungkin yang saya keluarkan. Jadi cara pandang Anda lebih baru. Kenapa? Karena Anda nabung, Anda invest. Setiap kali Anda nabung, setiap kali Anda invest, next time Anda membeli barang, Anda akan membeli barang dengan cara pandang yang baru yaitu dengan apa namanya dengan fokus pada money to value dengan uang sesedikit mungkin anda dapat yang banyak tetapi perhatikan kalau anda tidak nabung anda tidak berinvestasi maka ketika anda membeli barang anda akan jor-joran pada brand <laughs> Oke, nah sekarang ini akan kita lakukan. Dan satu lagi, ketika Anda membeli barang terus-menerus, membeli barang terus-menerus, lama-lama barang-barang tersebut akan menjadi waste di rumah Anda, nilainya menurun ya, nilainya menurun banyak di antara kita. Perhatikan baik-baik. Banyak di antara kita mungkin punya keluarga yang makmur dulunya. Orang tua kita punya penghasilan bagus, tetapi ketika kita sudah dewasa, kita akhirnya menyadari bahwa orang tua kita terlalu membeli banyak barang ya. Kadang-kadang banyak di antara kita yang heran, mama, 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 mama kok punya piring yang mahal-mahal begini buat apa sih mah? Ya mama suka aja, mama kan punya uang seperti itu ya. ya padahal ya piring-piring yang dibeli orang tua kita kadang nggak ada gunanya juga dan nilainya menurun ya. Dan satu lagi, karena Anda fokus membeli barang konsumtif, Ujung-ujungnya, Anda tidak punya investasi. Kenapa? Karena semua uang Anda, energi Anda, diarahkan untuk membeli barang, sehingga ujung-ujungnya Anda tidak punya investasi. Padahal, orang yang kaya adalah orang yang punya banyak investasi, dan tidak hanya membeli barang kadang-kadang, gaya hidup. Gaya hidup berlebihan, gaya hidup itu artinya adalah anda keluar uang bukan barang, tetapi untuk pengeluaran. Misalnya anda ikutan membership klub yang nggak perlu, anda makan makan di tempat mahal hampir setiap hari, gitu ya. inti gaya hidup berlebihan yang sebetulnya nggak perlu-perlu amat, gitu ya. Nah, ini juga ini juga pengaruh yang membuat kita tidak berinvestasi, yang membuat kita tidak menabung. Nah karena itu Bapak Ibu teman-teman semua hari ini kita akan ngobrol tentang bagaimana anda bisa mengelola keuangan dengan baik supaya ujung-ujungnya Anda bisa menghasilkan cuan dan surprise buat Anda adalah hari ini. Hari ini saran saya buat Anda adalah sebaiknya Anda catat materi saya pada pagi hari ini. Karena surprise buat Anda adalah bahwa materi hari ini itu tidak akan diberikan kepada Anda. Slide hari ini itu tidak akan dikirimkan kepada Anda. Jadi Anda harus catat sendiri. Karena kalau Anda tidak catat sendiri, Anda akan skip, Anda akan kelewatan, Anda akan lupa. <laughs> slide itu sekali lagi Bapak-Ibu tidak akan dikirimkan kepada Anda. Anda catat sendiri karena pengalaman saya adalah kalau Anda tahu Anda akan dapat slide yang Anda tidak akan catat sama sekali. <laughs> Jadi inilah yang harus anda lakukan ambil kertas sekarang juga saya tungguin anda catat baik mari kita mulai ini dia oke okay. nah intinya bapak ibu teman-teman sekalian adalah oke okay, satu lagi kalau anda punya twitter atau instagram jangan lupa anda follow alamat saya di safir saya di twitter atau instagram silakan anda screenshot acara kita hari ini anda masukin di twitter anda masukin instagram ada tag nama saya mudah-mudahan saya bisa masuk ke uh, sosial media anda saya bisa komen di tempat anda oke okay. mari kita mulai ini dia intinya bapak ibu banyak orang mengira bahwa kekayaan dia itu diukur dari besar penghasilannya. Betul, banyak banyak orang menilai bahwa kekayaan seseorang itu diukur dari seberapa bagus tasnya, seberapa banyak tas mahal yang dia punya, seberapa banyak jam tangan yang dia punya, seberapa besar rumahnya, seberapa mewah mobilnya. Ternyata tidak. Tidak. Secara financial planning, ternyata kekayaan seseorang itu diukur dari cash flow. Nah, ini Anda nyatet gak ini Anda nyatet gak? Ingat, selain itu tidak akan dikirimkan kepada Anda. Jadi Anda harus catat sendiri. <laughs> Sekali lagi, kekayaan seseorang Bapak Ibu itu diukur dari cash flow-nya dia. Nah di dunia ini Bapak Ibu, teman-teman semua, hanya ada tiga macam cash flow dan Anda termasuk salah satu dari ketiga macam cash flow tersebut. Mari kita mulai. Cash flow tipe pertama. Kita misalkan Anda dapat gaji. Anda dapat penghasilan tiap tanggal satu, ya. Nah, Casual tipe pertama adalah setiap kali dia dapat penghasilan, dia fokus menghabiskan semua penghasilannya, mungkin tidak semua ke pengeluaran. Oke, okay? ngopi-ngopi berlebihan, berlebihan dari segi harga, lo ya, dari segi harga, kemudian makan-makan mewah berlebihan, ikut membership klub berlebihan pokoknya segala macam pengeluaran yang bukan berupa barang tapi pengeluaran aja gitu ya, Anda keluar uang gitu ya. Jadi fokus Anda menghabiskan penghasilan Anda adalah di pengeluaran yang bukan barang gitu ya. Nah, kalau Anda seperti ini maka Anda termasuk cash flow tipe pertama yaitu cash flow tipe orang miskin. <scholars> Saya kasih ada contoh, misalnya dia dapat gaji katakan 5 juta per bulan, ini cuma contoh. Contoh-contoh aja, cuma contoh, biar gampang angkanya. Oke, okay. atau 10 juta per bulan, ini cuma contoh. Kalau misalnya Anda dapat katakan 10 per bulan misalnya, maka Anda fokus menghabiskan. masa Safir, saya nggak main-main, penghasilan saya 10 per bulan, masa Safir. Ayo, ayo masa Safir, kita traktir dulu teman-teman, kita traktir dulu keluarga kita. Jangan di tempat makan sederhana, harus agak mewah masa Safir, dan kita akan lakukan seminggu sekali. Oke, okay. oke. Kemudian Anda ikutan membership klub yang mungkin Anda nggak perlu-perlu amat, tetapi Anda ikut itu karena gengsi ya. Fokusnya adalah untuk pengeluaran dan setiap bulan gaji Anda atau penghasilan Anda 80% atau 100% habis untuk pengeluaran. Nah kalau Anda tipe seperti ini, maka Anda termasuk ke dalam golongan tipe orang miskin. Ya, Mas Afir, kalau penghasilan saya bukan 10 juta, katakan penghasilan saya naik menjadi 15 juta per bulan, ya. Tiap tanggal 1 misalnya. Maka kalau penghasilan saya naik jadi 15 juta per bulan, maka pengeluaran saya berapa? Sama, 15 juta juga, ya. Maka selamat Anda tetap disebut orang miskin. Jadi intinya Bapak Ibu adalah miskin atau tidaknya Anda itu tidak dilihat dari besaran gaji Anda, tapi dilihat dari apakah uang Anda habis untuk pengeluaran atau tidak. Itu tipe pertama. Tipe kedua, mari kita lihat. Oke. Okay. Anda punya gaji setiap bulan, Anda punya penghasilan setiap bulan, ya. Anda dapat 10 juta setiap bulan. Ini cuma contoh saja. Sekarang memang Anda punya pengeluaran. Anda makan di luar, Anda ngopi mungkin, Anda kadang traktir keluarga, dan lain sebagainya. Tapi fokus Anda bukan di situ. Fokus Anda di kepala Anda adalah berbelanja, Mas Safir. Mas kita berbelanja ya. Dan setiap hari yang Anda lakukan adalah Anda buka marketplace di handphone Anda. Oh, oh. oh Kemudian setelah Anda buka marketplace, Anda wishlist, Anda wishlist, Anda wishlist, Anda masukin keranjang, Ada wishlist, Ada masukin keranjang. Kalau dia agak-agak urgent, mungkin nggak urgent, urgent banget tapi kayaknya ada naksir anda masukin ke keranjang ya dan setiap hari kerjaan anda hanyalah buka marketplace siapa di antara anda kerja anda tiap hari aja buka marketplace silahkan ketik di kolom chat siapa di antara anda yang kerja tiap hari buka marketplace anda selalu gelisah aduh mas hafir barang apa yang sebaiknya saya beli ya ini kayaknya bajunya bagus ya ini kayaknya elektroniknya bagus saya nggak pernah ber bisa berhenti lihat elektronik loh mas hafir ini mulai masuk berdatangan nih, di kolom chat nih mas hafir tahu aja saya hampir tiap hari buka marketplace ada yang bilang saya Nah kalau Anda tipe seperti ini ya hobinya Anda itu kerjanya adalah buka-buka marketplace Anda masuk cash flow tipe kedua yaitu apa orangnya Anda termasuk tipe cash flow kedua. Kalau tadi miskin, yang kedua ini adalah saya menyebut Anda orang yang pas-pasan. Loh kok pas-pasan kenapa? Karena pas mau beli barang uangnya pas, ada pas mau gajian uangnya cukup untuk uh, membayar barang-barangnya saya udah taruh di keranjang dan lain sebagainya, ya. Uh, pas-pasan ini cuma kadang-kadang katanya kok kayaknya kurang begitu enak istilahnya. Kira, -kira saya kita gantilah jangan pakai kata pas-pasan. Ah, Oke okay, saya ketemu satu kata yang enak selain kata pas-pasan. Middle class, <laughs> kenapa? Karena itulah yang dilakukan orang middle class. Setiap kali ada duit, dia belanja. Setiap kali ada duit, dia beli barang, betul nggak ya? Dia beli barang. Itulah yang dilakukan orang middle class. Dan saya menyebutnya mungkin istilahnya mungkin selain istilah middle class itu adalah orang menengah. Jadi orang menengah itu hobinya adalah belanja barang. Tapi jangan salah, jangan salah. Negara senang dengan orang menengah. Kenapa? Karena orang menengah itu kerjanya adalah membeli atau menyerap barang yang dihasilkan oleh UMKM nggak ada masalah. cuma saya sebagai perencana keuangan ingin mengajak anda untuk tidak terlalu berlebihan. dan setiap kali dapat penghasilan jangan fokus belanja melulu dalam hidup anda, betul ya? oke mari kita ulang lagi tiga macam cash flow. cash flow tipe pertama yaitu orang miskin, betul? setiap kali anda punya penghasilan fokus anda adalah di pengeluaran. cash flow tipe kedua adalah orang menengah middle class, di mana fokus anda adalah berbelanja barang. setiap hari anda gelisah barang apa yang bisa saya beli bulan ini mas Safir? minggu ini kita belum belanja nih mas Afir ah, ini kayak tas lucu, ini kayak tas lucu dan lain sebagainya. Fokus Anda adalah berbelanja barang konsumtif ya, orang menengah. Dan ketiga Bapak Ibu ini dia, tipe ketiga. Mari kita lihat tipe ketiga. Oke, tipe ketiga adalah berikut ini, ini dia. Anda punya penghasilan, anda memang punya pengeluaran, Anda ngopi misalnya, Anda juga kadang-kadang belanja setiap bulan, Anda beli baju dan lain sebagainya. Tapi di pikiran Anda, fokus Anda bukan ngopi, fokus Anda bukan join membership club dan lain sebagainya. Saya nggak nggak peduli gitu, Mas Safir. Fokus Anda bukan raktir makan keluarga, raktir makan teman. Fokus Anda juga bukan belanja tas setiap bulan. Fokus Anda juga bukan belanja barang ini tiap bulan. Tapi fokus Anda adalah Anda selalu gelisah ingin invest. Anda selalu gelisah ingin berinvestasi, Mas Safir. Bulan ini kita bisa beli emas ga ya? Bulan depan kita coba reksadana yuk. Mas Safir ada yang namanya ori, kayaknya asik juga yuk kita coba yuk. Nah kalau anda tipenya seperti itu, maka anda disebut orang kaya. Saya kasih contoh. Misalnya Anda punya penghasilan 10 juta per bulan. Setiap bulan Anda dapat gaji 10 juta per bulan. Ini cuma contoh. Yang Anda lakukan adalah setiap bulan Anda fokus beli emas. Anda fokus beli reksadana. Anda coba beli saham dan lain sebagainya. Masalah dia harganya turun nggak? Itu lain soal. Tapi fokus Anda, Anda selalu gelisah berinvestasi. Dan Anda selalu ingin penghasilan Anda setiap bulan itu selamat. Ya Anda masukkan di investasi. Kalau Anda tipe seperti itu, maka selamat Anda termasuk ke dalam golongan Orang kaya, kita berikan tepuk tangan buat Anda. Nah, jadi sekali lagi, sekali lagi, makin banyak investasi Anda, makin kaya Anda. Nah, sekarang 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 ini akan kita lakukan juga buat uh, mbak asti juga ini akan kita lakukan buat sekedar refreshing tolong ketik di kolom chat sekarang juga sekarang juga anda ketik di kolom chat anda merasa anda orang miskin menengah atau kaya monggo silakan ketik sekarang juga di kolom chat saya kepikir lihat silakan silakan mbak asti tolong bantuin saya bacain apa aja yang masuk di kolom chat ini menengah orang pas-pasan ada yang kaya nih pak safir middle class <laughs> oke okay. kaya Orang kayu banyak juga nih di kemenperin, menengah ke bawah pak, ada yang menengah ke bawah <laughs> nih, <laughs> ada yang Miss Queen. Pasti, pasti. Anda sendiri gimana, Mbak? Eh, uh, aku kayaknya lumayan agak pas-pasan ya. <laughs> Apalagi kalau ada, kalau ada apa namanya pameran di kantor, jadi di kantor yes, itu yes. ada pameran. Uh, kemarin itu baru pameran kulit niatnya nggak beli tapi diajak Bu Yulia turun jadi beli ya, saya. <laughs> thank you Basti, thank you Basti. Oke okay, kita lanjutkan. Silakan anda teruskan ketik di kolom chat nggak apa-apa. Jadi intinya bukan berarti anda nggak boleh belanja, boleh belanja, boleh ngopi-ngopi. Tapi yang penting fokus di kepala kita harus berubah bahwa setiap bulan saya harus invest nih gitu ya. Nah tapi kalau fokus anda di kepala hanya berbelanja juga berarti anda menengah. Tapi fokus anda di kepala haruslah invest. Bulan ini kita beli emas yuk, bulan ini kita beli kalau ada bazar tetap belanja silakan tapi fokus di kepala kita tetap harus invest ya. <laughs> oke okay, baik mari kita lanjutkan. Sekarang makin banyak investasi makin kaya anda dan oke. Okay, nah sekarang, nah karena itu bapak ibu ini akan kita lakukan. Kita akan bicara tentang tips mengelola keuangan ya. Kita akan bicara tentang tips mengelola keuangan. Sekali lagi saran saya buat anda anda catat karena padat sekali materinya dalam satu jam ini. Oke. Okay. Bapak Ibu, pada intinya hanya ada lima hal yang harus Anda lakukan kalau Anda ingin bisa mengelola keuangan dengan baik, lima hal dan lima hal itu kita akan bahas dan tapi dari lima hal ini kita akan bahas ada yang agak panjang di tips sekian nomor sekian ada yang agak pendek di nomor sekian ya. Oke, mari kita mulai ini dia. Tips pertama Bapak Ibu ini dia. Tips pertama kalau Anda ingin bisa mengelola keuangan dengan baik adalah bayar pengeluaran bulanan sumbernya dari pemasukan bulanan itu tips pertama ya bayar pengeluaran bulanan sumbernya dari pemasukan bulanan oke uh, kalau anda belum ngerti maksudnya apa anda catat saja dulu ya tapi bayar pengeluaran bulanan sumbernya dari pemasukan bulanan saya kasih contoh Misalnya anda punya pengeluaran bulanan dan setiap bulan anda punya pengeluaran bulanan, telepon, listrik, air, bla 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 seperti itu ya. Nah kemudian dari situ anda jumlahkan dan dari jumlah tersebut pastikan sumbernya dari pemasukan bulanan anda. Jadi pengeluaran bulanan anda sumbernya bukan dari uh, uh, bukan dari tabungan anda, pemasukan uh, pengeluaran bulanan anda sumbernya bukan dari anda ngejual reksadana anda untuk bayar pengeluaran bulanan. Tapi pastikan dari pemasukan bulanan itu berarti artinya adalah Anda harus pastikan jumlah pengeluaran bulanan Anda tidak melebihi dari gaji masuk Anda betul. Jadi kalau gaji masuk Anda katakan 7 setiap bulan, misalnya loh ya, misalnya loh ya, berarti pengeluaran bulanan Anda pastikan tidak lebih dari 7 setiap bulan. Itu aja, itu itu itu, itu intinya. Jadi bayar pengeluaran bulanan dari pemasukan bulanan. Nah beberapa tipsnya adalah supaya pengeluaran bulanan Anda tidak melebihi pemasukan bulanan, tipsnya adalah Anda harus bisa melakukan prioritas dalam pengeluaran bulanan Anda. Saya katakan prioritas kenapa? Karena biasanya yang kita lakukan adalah pengeluaran bulanan itu kita membayarkan hal-hal yang sebetulnya nggak penting, tapi yang penting anda bayar belakangan. Dan ketika anda bayar belakangan, uangnya pas sudah habis. <laughs> Jadi lakukan prioritas pada pengeluaran anda dan beberapa cara untuk melakukan prioritasnya Bapak Ibu teman-teman sekalian adalah ini dia. Prioritas pertama adalah untuk anda bayar cicilan utang cicilan utang ke kooperasi di kantor kalau memang anda utang ke kooperasi anda cicilan utang e, motor lah anda cicilan utang ini itu cicilan sampai termasuk anda cicilan sendal cicilan batik gitu ya sampai cicilan tupperware juga begitu ya itu cicilan utang anda masukkan semua di situ kemudian prioritas kedua adalah Anda nabung dan berinvestasi itu prioritas kedua, kemudian prioritas ketiga adalah premi asuransi dan prioritas keempat adalah biaya hidup. Ya, oke kita ulang lagi, ada cicilan utang, tabungan investasi, premi asuransi, biaya hidup itu urut-urutannya. Nah, mungkin anda beberapa kali lihat sedikit prioritas yang berbeda di tempat lain selain saya misalnya anda pernah ketemu dengan pembicara lain mereka punya prioritas berbeda it's okay tidak ada masalah it's okay kadang-kadang anda datang ke dua orang dokter dengan kasus yang sama mungkin mereka berbeda tapi kalau anda pastikan antara saya dengan pembicara lain atau pembicara lain lagi biasanya mungkin intinya sama ya intinya sama biasanya cicilan utang di depan gitu intinya biasa sama mungkin dia ada lima mungkin dia ada tujuh it's okay nggak apa-apa biasanya intinya sama gitu jadi no worry, nggak usah khawatir ya. Kalau ada perbedaan sedikit, nggak ada masalah. Oke, nah sekarang untuk cicilan utang maksimal tidak melebihi 30% penghasilan Anda. Jadi kalau misalnya Anda punya penghasilan katakan 10, cicilan utang ya satu setengah tiga tiga juta rupiah maksimal untuk bayar cicilan utang anda itu anda harus lakukan ya kemudian Mas Safir, kalau misalnya cicilan utang saya 35% boleh apa tidak? Oh, kalau 35% masih oke. Okay. Tapi kalau Anda cicilan utangnya sampai 50% dari penghasilan Anda, Anda harus hati-hati, agak berbahaya sedikit itu ya. <tuh> Kemudian kalau cicilan utang Anda kurang dari 30%, bagus ya. Nah, tabungan investasi itu minimal 10% dari penghasilan Anda. Kemudian <tuh> tabungan investasi 10%. Kalau Anda uh, premi asuransi juga 10%, biaya hidup puluh 50%. Nah, tabungan investasi 10% itu minimal. Kalau kurang dari 10%, jangan. Itu minimal 10%. Jadi kalau Anda punya penghasilan 10 setiap bulan, uh, 1 juta per bulan untuk tabungan investasi. <tuh> Tapi kalau Anda bisa menabung 20%, lebih bagus lagi, kalau Anda bisa nabung 30%, itu lebih bagus lagi. Perputaran uang Anda akan lebih cepat. Kalau Anda bisa nabung 50%, lebih mantap lagi. Tetapi kalau Anda bisa nabung atau invest sampai 70% penghasilan Anda, berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, gaji Anda gede banget. Atau kemungkinan kedua, Anda tinggal sama mertua. <laughs> oke okay, ya, berarti sekali kalau Anda nabung 70%, berarti Anda tinggal sama mertua ya, oke. Okay. Kita lanjutkan lagi, oke okay, dan oke. Okay, jadi tips pertama sekali lagi, tips pertama dari lima tips mengelola keuangan adalah bayar pengeluaran bulanan. Pastikan dari pemasukan bulanan. Berarti intinya jangan sampai pengeluaran bulanan lebih besar dari pemasukan bulanan. Saya ingin terus mengingatkan Anda catat, 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 catat karena ini ada lima. Ini baru satu. Jakarta, Jakarta, BDI ya. Yang kedua, oke. Okay, Nah, tadi saya katakan, kalau ada pengeluaran bulanan, bayarkan dari pemasukan bulanan yang kedua. Kalau ada pengeluaran yang tidak bulanan, berarti tetapi pengeluaran itu sifatnya sesekali. Ya, jangan ambil uangnya dari pemasukan bulanan. Loh, kok begitu? Karena kalau pemasukan bulanan itu Anda bayarkan untuk bayar pengeluaran yang sesekali, ya. Dan biasanya pengeluaran sesekali ini angkanya besar ya. Misalnya Anda beli gadget gitu ya. Anda beli barang elektronik. Itu biasanya kan angkanya besar. Nah kalau uangnya Anda ambil dari pemasukan bulanan. Nanti pengeluaran bulanan Anda keganggu. Nggak kebayar nanti. Betul kan? Jadi kalau ada pengeluaran sifatnya sesekali bukan bulanan. Jangan ambil uangnya dari pemasukan bulanan. Tapi ambil dari simpanan. <laughs> kalau nyimpen. <laughs> Oke okay, baik. Asumsinya katakan Anda menyimpan ya. Oke, okay. nah sekarang <klihat> kalau anda mengeluarkan pengeluaran yang sifatnya sesekali, biasanya ada tiga macam pengeluaran yang sifatnya sesekali. Pengeluaran sesekali pertama adalah pengeluaran sesekali yang sifatnya pasti, misalnya bayar pajak kendaraan setiap tahun, betul ya? <tuh> bayar uang sekolah enam bulan sekali, karena kalau anda bayar uang sekolahnya bulanan, berarti dia masuk di pengeluaran bulanan, betul? Tapi kalau Anda bayar pengeluaran sesekali yang misalnya Anda bayar setahun sekali atau Anda bayar uang pangkal setiap kali anak Anda masuk SD, mungkin masuk SMP itu namanya pengeluaran sesekali. Itu intinya adalah dia udah pasti Anda udah tahu itu akan terjadi, betul? Pengeluaran sesekali yang pertama adalah pengeluaran sesekali yang sifatnya pasti. Pengeluaran sesekali kedua adalah pengeluaran sesekali sifatnya musibah. Amit-amit jangan terjadi, tapi ini bisa terjadi. Ya, <tuh> Anda kena Amin-amin. Kecelakaan misalnya ya. Anda kena kecelakaan, maka Anda sesekali harus keluar uang. Betul ya? Anda harus keluar uang yang ya, musibah. Itu sifatnya musibah. Anda nggak nyangka sebelumnya ya. Itu yang kedua. Dan pengeluaran sesekali ketiga, adalah pengeluaran sesekali yang sifatnya belanja ya dia nggak pasti tapi sifatnya belanja anda buka marketplace ini kok barangnya lucu ya ini ada barang elektronik bagus banget ya harganya lumayan sih tapi saya ada uang kan <laughs> kayak orang susah lama uh, don't like people uh, uh, rich ya rich, uh, don't like people difficult ya mas Afir ya. oke kita beli aja ya kita beli aja itu pengeluaran sesekali yang sifatnya belanja oke nah sekarang saya ingin fokus pada pengeluaran sesekali yang sifatnya belanja karena pengeluaran sesekali Sifatnya pasti, Anda bisa siapkan uangnya. Betul, pengeluaran sesekali sifatnya musibah, Anda bisa bantu dengan asuransi, tapi pengeluaran sesekali sifatnya belanja. Ya, kita akan bahas tentang itu. Mari kita mulai. Ini dia <tuh> untuk mengatasi pengeluaran sesekali sifatnya belanja, maka Anda harus menguasai psikologi. Namanya psikologi membeli. Wah, ini menarik nih. Psikologi membeli. Tahukah Anda bahwa biasanya kalau Anda memutuskan untuk membeli, ada tiga faktor yang mempengaruhi otak Anda. Yang pertama, seperti apa values atau nilai-nilai yang Anda anut saat ini? Misalnya begini, Anda tahu nggak kenapa suami-istri kadang-kadang borosnya beda? Istri borosnya di baju, suami borosnya di hobi. Tahu nggak? Ya, misalnya istri misalnya pulang dari mall, dia bawa banyak sekali barang belanjaan, ya. Kemudian suaminya bilang, "Kamu belanja apa lagi kamu? Dasar kamu boros." gitu ya. Ya. Ini beli beli ini nih beli baju segala macam. Ah, kemarin kan udah beli baju, itu kan kemarin. Minggu ini belum gitu ya. Terus istrinya nggak mau kalah. Ah, Ka, kamu juga boros. Lah, saya borosnya di mana? Tuh boros kamu beli aksesoris sepeda dan lain sebagainya. Lo itu kan untuk kesehatan, betul ya? Anda tahu kenapa bisa begitu? Karena ternyata setiap orang itu punya values atau nilai-nilai yang berbeda. Apa itu nilai-nilai? Nilai-nilai adalah sesuatu yang dianggap penting dalam hidup dia. Contoh bagi si istri itu misalnya, bukan anda ya, nggak semua istri kayak gitu. Bagi orang itu misalnya si, si cewek itu dalam kasus ini misalnya, dia sangat mementingkan penampilan. Penampilan cantik adalah segalanya gitu ya. Saya nggak peduli masalah lain. Masalah yang penting saya terlihat cantik setiap saat. Misalnya seperti itu. Maka yang terjadi adalah fokus dia adalah dia akan fokus berbelanja hal-hal yang membuat dia Tampil lebih menarik, tampil lebih cantik, sehingga apa dia fokus di hal-hal yang sifatnya penampilan. Baju tadi, misalnya, sementara suaminya kebetulan fokus dia adalah kesenangan, dengan dia senang, dengan dia happy maka ya sudah saya 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 bisa lebih happy lagi dengan saya fokus pada barang-barang sifat kesenangan dan kesenangan dia adalah kebetulan saat itu adalah sepeda ya udah dia fokus membeli hal-hal yang sifatnya sepeda sehingga terjadi adalah bagi istri istri yang fokus di penampilan baju harga berapa nggak masalah sepanjang saya punya uang saya beli sementara bagi suaminya itu misalnya fokus dia adalah Ya, saya kesenangan. Fokus saya adalah hobi. Harga jok sepeda agak mahal dikit nggak apa-apa, karena itu hobi saya, gitu. Jadi intinya adalah nilai-nilai apa yang dia anggap penting pada saat ini, itulah yang dia lakukan. Nah, karena itu Bapak Ibu, ini dia yang harus Anda lakukan, ya. Sebaliknya, banyak di antara kita itu punya nilai-nilai yang berbeda atau aspek-aspek yang kita kasih nilai sedikit dalam hidup kita dan karena kita kasih nilai kecil, maka umumnya kita akan pelit di situ. Contoh misalnya, Anda tidak terlalu mementingkan pendidikan. Oke. Okay? Kalau ada tipenya orang tidak terlalu mementingkan pendidikan, maka setiap kali ada sekolah lagi, sekolah S2 mungkin, atau atau kursus yang harganya mahal, Anda pikir, oh mahal banget, ngapain sih? Buang-buang uang aja. Kenapa? Karena mungkin aspek pendidikan nggak begitu penting buat Anda. Ini cuma contoh gitu ya. Cuma contoh misalnya. Saya pribadi, saya senang main board game misalnya. Buat saya, board game tuh oke okay banget so board game tuh bisa bikin saya happy dan lain sebagainya. Maka saya tidak akan terlalu berpikir panjang untuk keluar uang untuk beli board game misalnya seperti itu. Nah karena itu bapak ibu, inilah permainannya buat anda. Sekarang juga di kolom chat, di kolom chat sekarang juga tulis apa saja dua atau tiga aspek yang saat ini anda anggap penting dalam hidup anda. Bisa keluarga, bisa nongkrong bareng teman, bisa pasangan anda. Bisa Anda mungkin nonton, apapun itu boleh nonton, boleh belanja baju, boleh apa tiga aspek yang Anda anggap penting dalam hidup Anda sekarang. Sekarang juga, ketik di kolom chat dan ingat, tidak ada salah atau benar. Sekarang, ketik di kolom chat, Mbak Asti. Tolong, Anda bacakan buat saya, Mbak Asti. Silakan, ada ya, keluarga, 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 hili. keluarga, investasi, ada kucing nih, Pak. Ada kucing, oke. Okay. Keluarga jalan-jalan, banyak yang keluarga sih. Oh, Pak Rudi, ini kebah kebahagiaan istri. Katanya, bener nih, kebahagiaan istri. Bener nih lanjut, pasti Lanjut, lanjut. Pada kucing kulineran, gaming, okay. keluarga pendidikan, traveling, investasi okay. diri, keluarga anabul, istri anak ibu, uh, healing, nongkrong, makan jalan-jalan. Hobi investasi. <laughs> kopi kucing pasti lihat pasti lihat ya? ini ada yang beli rumah jajanin jajanin cewek ngopi siapa oh, nih Mama nah. siapa nih? <laughs> <laughs> ada yang beli rumah ya jajanin cewek ada yang keluarga nabung. wah istri banyak yang cinta istri nih pak, kayaknya, pak. siap siap oke cukup pasti thank you thank you thank you anda ngerti maksud saya bapak ibu anda ngerti maksud saya biasanya aspek-aspek yang anda anggap penting dalam hidup anda atau anda kasih skor tinggi dalam hidup anda biasanya an anda cenderung nggak pakai pikir ketika keluar ruang. Betul ya? Ya kan kenapa? Karena Anda kepenting. penting. Contoh misalnya tadi, misalnya ada yang bilang kucing, ada yang bilang anabul dan lain sebagainya. Next time itu anabul, Anda pingin anabul Anda tampil cantik, Anda nggak masalah tuh beli baju untuk anabul Anda, betul nggak? Ya sementara orang lain melihatnya apa? Anak bulu dong kasih baju cantik-cantik tapi buat anda yang uh, mementingkan, saya, saya sayang banget sama anak bulu saya mas anda nggak akan pakai pikir panjang untuk keluar uang itu gitu. Jadi psikologis pertama ketika orang keluar uang adalah nilai-nilai apa yang sedang dia anut pada saat itu yang dia anggap penting, itulah yang membuat dia keluar uang lebih banyak. Sebaliknya kalau aspek tersebut tidak dia anggap penting dalam hidup dia, maka dia akan berpikir ratusan kali untuk keluar uang di situ. Contoh yang tadi bilang keluarga, keluarga, keluarga. Next time keluarganya bilang, pak, yuk kita makan di luar. Oke, yuk kita makan di luar. Mahal nggak ada masalah, betul ya? Kenapa? Karena anda mementingkan keluarga. Sebaliknya buat anda yang tidak mementingkan keluarga, mungkin anda berantem mulu sama orang tua anda, anda berantem mulu sama kakak anda. Next time orang tua anda bilang, aduh, nak, pak mama lagi susah uang. Anda pelit. Anda nggak mau keluar uang, kenapa? Anda berantem mulu sama mama Anda. Kemudian Anda pikir ah keluarga nggak begitu penting-penting amat. Anda ratusan kali untuk keluar uang untuk keluarga Anda, betul? Jadi psikologis pertama adalah aspek apa yang sedang Anda anggap penting dalam hidup Anda. Biasanya Anda akan keluar uang nggak pakai mikir di situ. Oke. Psikologis kedua, oke. Psikologis kedua adalah otak dominan, ya, otak dominan otak dominan oke okay. ini 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 biasanya uh, apa yang sedang kita anggap penting dalam hidup kita betul ya apakah rumah tadi dia bilang rumah rumah uh, dan lain sebagainya ya oke okay. psikologis kedua adalah otak dominan maksudnya begini <tuh> jadi bapak ibu biasanya otak kita itu ada yang namanya otak kiri ada yang namanya otak kanan betul ya jadi otak kiri itu berhubungan dengan logika otak kanan berhubungan dengan insting semua dari kita itu punya otak yang sama kiri dan kanan bedanya adalah ya semua dari kita punya otak yang sama otak logika adalah otak insting Bedanya adalah banyak di kita yang lebih dominan satu dibanding yang lain. Contoh, ada orang yang lebih dominan otak logika dibanding otak inting, ada orang yang lebih dominan otak inting dibanding otak logika. Nah, ini dia, biasanya orang yang dominan otak logikanya itu biasanya lebih ngitung kalau keluar uang. Kenapa? Karena logika lebih kuat. Oke, Mas Safir, saya tahu handphone itu bagus, tapi saya kan sudah punya. Saya sudah juga sudah punya handphone sendiri dua tahun lalu. Ini masih oke okay banget, masa Hafirin. Ah, saya nggak usah beli ah. Dia biasanya orang yang kuat di logic biasanya dia akan berpikir dia bisa tahu membedakan mana butuh mana ingin ya. Itu kuat di logic. Sebaliknya orang yang kuat di insting ya orang yang kuat di insting kelemahannya adalah kalau dia pengin dia beli, kalau dia pengin dia beli gitu. Apalagi kalau dia suka dia beli. Dia tahu dia nggak butuh, tapi dia beli. Karena dia tahu kalau dia nggak beli dia nggak bisa tidur. Kadang-kadang seperti itu ya. Kalau dia dia nggak beli dia nggak bisa tidur ya. Jadi biasa dan biasanya orang yang kuat di kiri itu biasanya ketika dia sekolah dulu dia banyak masuk ke bidang-bidang IPA gitu ya insinyur, para insinyur, para dokter itu orang yang logika sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat kuat. Dia banyak masuk ke teknik, teknik informatika segala macam. Orang insting itu biasanya dia 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 punya logika tapi logika tapi dia lebih suka belajar hal-hal yang sifatnya mungkin manusia komunikasi antar personal seperti itu ya. Uh, cuma biasanya orang yang kuat di insting biasanya dia kuat di komunikasi kuat di berbisnis tapi untuk ngeluarin uang dia juga nggak pakai mikir main hajar aja dia beli karena dia senang. Oke, okay? nah sekedar refreshing sekedar refreshing ketik di kolom chat sekarang juga Anda merasa Anda lebih kuat di logika atau insting Anda merasa lebih kuat di otak sebelah kiri atau otak sebelah kanan silakan Basti insting nih saya otak kiri tapi sekolahnya seni katanya insting. logika insting insting banget mungkin logika lah Pak Puji nih logika insting kayaknya banyak enggak juga ya Uh, saya pikir tadinya uh, perempuan itu banyak ke insting, laki-laki ke logika, tapi belum tentu juga ya Pak ya? Belum tentu, iya. Uh. Kalau kebanyakan logika. iya, kebanyakan iya. Dan satu lagi Mbak Asti, satu lagi. Ini biar sambil kolam catnya berjalan. Satu hmm. lagi Mbak Asti, biasanya society itu menuntut, laki-laki itu kuat di logik, hmm. dan society menuntut perempuan kuat di insting. <laughs> Betul kan? Hmm. Ya? Ya? Jadi yeah, yeah, yeah. karena begitu, kita selalu memandang kagum kalau banyak perempuan yang dia Uh, punya prestasi bagus di laboratorium gitu. Wah hebat. Segala macam. Karena so. sebetulnya society mengharapkan begitu. Pada mm -hmm. buat saya nggak usah diturutin banget lah society gitu ya. Ya yeah, stereotyping lah. Stereo, yeah, ya stereotyping bener. Bacaan lagi Mbak Esti. Ada Loginsting katanya. login logika insting. <laughs> Ada yang uh, insting tapi kuliahnya teknik. Ada yang seimbang, tengah-tengah logika, tapi kalau ada diskon buku anak bisa lupa diri. Ada zero logic insting Instinct 80, logika 20. Katanya logika, tapi kalau soal istri nggak pakai logika katanya. Kayak nice, Monica, okay. ada logika ya, Pak. Logika sering kalah sama diskon. Oke, okay, oke. Okay. Logika sering kalah sama angka cantik nih, Pak. Ada setiap Pasti, bulan sekarang, angka cantik. Sekarang tanggal berapa, Mbak? Asti? Sekarang tanggal Tanggal berapa? Setelah. 18, 14 ya. Eh? 14, 14. ya. Nah, nanti siap tuh 10 Oktober Anda siap-siap aja tuh 10 10 tuh. Nah, biasanya setelah itu langsung banyak paket Oke okay, oke. Okay. Oke okay, Mbak Asti, thank you Mbak Asti. Jadi ini ini psikologis kedua yang 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 Anda harus perhatikan. Nah, kenapa harus pilih logika atau insting kalau bisa jadi keduanya? Nah, ini Mbak Asti itu biasanya biasanya orang seringkali menyebutnya Uh, seimbang ya otak seimbang ya dan uh, Bapak Ibu kalau anda kepingin tahu anda lebih kuat di mana anda harus uh, datang ke psikolog jadi Anda bisa bilang mungkin ke, ke Ibu Yulia Astuti, Bu, undang psikolog dong, kita pingin suka di tes, di tes lucu-lucuan aja, kita lebih kuat logika apa insting dan apa yang harus kita lakukan dalam hidup. Ya mungkin bisa seperti itulah ya. Tapi ini adalah ilmu psikologi populer ya. Jadi sekali lagi, kelebihannya orang logik adalah apa tadi? Biasanya dia bisa ngitung dengan baik, dia bisa membedakan mana butuh, mana ingin, sementara orang insting punya kelemahan. Kelemahannya adalah dia suka, dia beli. Dia tahu dia gak butuh, dia beli. Kenapa? Karena kalau dia Nggak beli, dia tahu dia nggak bisa tidur. Ya, loh, kalau gitu, saya orang insting. Kalau gitu, jelek dong. Saya pengeluarannya, iya, biasanya begitu. Tapi, ada satu kelebihan orang insting. Kelebihannya adalah dia bisa berkomunikasi dengan baik, lancar, dia bisa memarketingkan sesuatu dengan baik dia bisa menjadi sales yang baik untuk apapun karena dia orangnya biasanya ya dia komunikasi bagus dia bisa jadi diplomat yang baik sementara orang logik agak sedikit membosankan kalau komunikasi biasa orang logik pernah nggak sih ada datang ke dokter dokternya pintar luar biasa tapi coba lihat gaya dia komunikasi agak membosankan wah pasti anda kelihatannya sakit di bagian ini, ini, ini. Ah, umur Anda nggak panjang lagi, pasti Agak membosankan. Dia kurang bisa komunikasi, betul. Karena biasanya kelemahan orang logik adalah dia kurang bisa komunikasi. Jadi, semua dari kita, Tuhan itu adil. Semua dari kita punya kelebihan, kekurangan. Cuma dalam soal pengeluaran, kita harus akui orang logik biasa lebih unggul. Oke, okay. selanjutnya psikologis ketiga yang mempengaruhi pengeluaran Anda adalah oke okay, saya enggak tahu dia sudah capek atau belum ya Anda screenshot juga boleh lah ya. Oke okay, silakan saya tungguin cepat 3 detik 5 detik 5 4 3 2 1. Oke. Okay. Selanjutnya oke okay, ini dia ya. Oke okay, enggak apa-apa saya tuntang main lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, okay, satu lagi ya. Psikologis ketiga adalah yang mempengaruhi orang beli atau tidak tidaklah emosi. Ini serius nih. <tuh> Anda pernah dengar belilah apa yang dibutuhkan bukan yang diinginkan. Betul ya, semua dari kita pernah dengar ya. Semua dari kita pernah dengar. Semua dari kita tahu Pak Safir tidak usah ngomong begitu Pak Safir. Nenek-nenek pergi ke Monas juga udah tahu Pak Safir kalimat itu belilah apa yang dibutuhkan bukan yang diinginkan. Semua dari kita juga udah tahu Pak Safir. Tapi tahukah Anda ternyata 70% orang yang berbelanja di marketplace, 70% orang yang berbelanja di mall ya, itu membeli barang karena emosi, bukan karena butuh, karena dia kepingin. Kenapa begitu? Karena ternyata karena ternyata orang kalau udah emosi, logikanya hilang. Orang kalau udah FOMO, logikanya hilang. Saya kasih tahu sama Anda. <tuh> Jadi Beberapa tahun belakangan ini itu muncul sebuah istilah dalam dunia sales namanya hypnosis selling ya, hipnosis selling. Dan saya juga saya orang saya manusia biasa. Saya perencana keuangan tapi saya juga manusia biasa kurang lebih 30 tahun lalu saya pernah jalan-jalan Singapura Orchard Road ya jadi di Orchard Road itu saya jalan-jalan kebetulan sendirian tiga tiga puluh tahun lalu lah ya waktu masih muda lo Mas tiga puluh tahun lalu emang umur berapa sekarang tahun ini usia saya 49 sembilan tahun <tauan> oke okay, ya sekitar tiga puluh tahun lalu bapak ibu <tauan> saya pernah jalan-jalan ke -jalan Orchard Road ya di Orchard Road itu ada sebuah saya melihat <tauan> ada sebuah toko oke okay. Dari luar ada sebuah baju cowok bergaya Shanghai. 30 tahun lalu baju cowok bergaya Shanghai itu masih sesuatu yang baru, oke? Okay? Gaya-gaya kerah Cina gitu ya, kerah kecil gitu ya. Saya lihat dari luar, lucu juga nih baju ini. Saya pribadi nih, lucu juga nih baju. Ah, saya kan nggak niat belanja, tapi lucu juga nih baju. Ah, jalan terus, tapi ah, maju mundur maju mundur akhirnya ah, bodo amat, masuk aja deh, saya masuk ke dalam. Oke. Okay? saya masuk ke dalam, saya pegang-pegang tuh baju, pegang-pegang tuh baju gitu ya, pegang-pegang. Wah, bahannya bagus ya gitu ya. Habis itu, mbak-mbaknya dong sales <coughs> Singaporean gitu ya. Dia datang ke saya. Hai, dia bilang, "You can try if you want." you "I can try if I want." wah oh, bener ya, coba-coba ya, silakan. Wah, tadinya saya cuma pegang-pegang aja kan. Terus dia bilang, you can try if you want. Gitu dia bilang, wow, oke, okay. yaudah, saya keluarin dari gantungannya, saya masuk ke tempat coba, apa namanya ruang ganti. Saya sendiri nih ruang ganti, saya pakai baju, saya pakai baju, saya pakai bajunya, kaca kiri kanan, ini pengalaman saya pribadi. Tapi kan saya datang ke toko itu sendiri, saya butuh pendapat orang lain dan yang pendapatnya cuma ada bambanya itu tadi kan. Saya keluar dari ruang ganti dengan baju tersebut. Saya bilang ke mbak-mbaknya, Hey, how do I look? Aku, saya bilang gitu kan. Saya nanti tahu nggak jawabannya apa? Dia cuma jawab tiga kata yang bikin saya beli saat itu juga. Akhirnya jawabannya apa? You look smart. <laughs> you look smart. Hanya dengan jawab tiga kata itu saya bilang, oke okay, saya beli. Dia tidak bilang, wow, bajunya bagus nih Pak, ini bahannya begini, bagaimana. Enggak, dia bilang, you look smart ya. Perhatikan, dia berusaha masuk ke otak emosi saya yang sebelah kanan. Itu hipnosis selling. Hipnosis selling tidak masuk ke otak kiri manusia. Dia masuk ke otak insting manusia. You look smart, you look pretty, you look like Julia Roberts, you look like ini, you look like itu. Hipnosis selling. Itu yang terjadi. Dan saya juga pernah kena seperti itu. Akhirnya saya beli. Nah, Bapak Ibu, inilah biasanya keputusan orang ketika membeli. Ada yang rasional, ada yang emosional. Anda boleh screenshot, Anda boleh catat silakan ya. Rasional biasanya alasannya karena hal-hal seperti ini. Ini rasional, alasannya karena hal-hal seperti ini ya. Ya, ini rasional, hal-hal karena -hal. harga. Kalau kalau kualitas fiturnya bisa diandalkan atau tidak dan warantinya, garansinya. Tapi kalau emosional biasanya look Ya feel, uh, Anda bangga nggak pakai itu? Uh, brandnya juga, oh brandnya ini, nggak main-main loh gitu ya. Safety-nya gimana, fear-nya gimana. Dan yang terjadi pada saya ketika saya coba baju itu adalah, you look smart, look sebelah kanan, emosional. Dia masuk ke otak emosional. Dan orang kalau dia emosi, logikanya hilang. Dan itu yang terjadi pada saya. Ya Jadi pertanyaannya, Uh, apakah salesnya salah? Salesnya nggak salah itu dia memang tugas dia. Bahkan anda sendiri ketika anda punya toko, anda jualan sesuatu, anda juga jualan emosional, betul nggak? Dan itu nggak salah, nggak apa-apa. Tapi sekarang kalau anda jadi customer dan seorang sales mencoba menjual dengan masuk ke sisi emosional anda, yang harus anda lakukan adalah silakan salesnya masuk ke sisi emosional anda, tapi pastikan rasional anda juga bekerja. Bagaimana prasnya? Kualitinya bagaimana? Fiturnya gimana? bisa diandalkan atau tidak garansinya gimana pastikan rasional anda bekerja seorang sales yang masuk ke sisi emosional anda dia tidak salah itu udah tugas dia karena kita pun juga akan melakukan hal yang sama kalau kita juga punya toko sendiri betul nggak ada masalah tapi kalau ada orang menjual kepada anda pastikan rasional anda juga bekerja bapak ibu tiga hal psikologis yang mempengaruhi anda kita ulang lagi sebentar yuk yang pertama masih ingat nilai-nilai apa yang anda anut pada saat itu ya kemudian yang kedua adalah otak dominan anda dan yang ketiga adalah emosi Anda. Emosi Anda itu adalah ada. rasional, adalah emosional Anda. Oke, okay. dan ini dia. Dan emosional Anda juga dipengaruhi oleh gengsi profesi dan gengsi jabatan Anda. Ya, itu juga berpengaruh kepada emosional Anda. Oke, okay. ya, inilah dia tiga hal psikologis, psikologi membeli Anda, nilai-nilai psikologi, dan emosional. Kalau Anda bisa menguasai tiga hal ini, maka selamat Anda pelan-pelan bisa menjadi master dalam hal pengeluaran Anda bisa tahu kapan belanja kapan tidak Anda bisa tahu kapan harus beli kapan tidak harus beli dan Anda bisa tahu apakah seorang sales menawarkan secara emosional atau tidak ya oke okay. dan dan satu lagi khusus mengenai emosi semua dari kita punya emosi semua dari kita punya emosi, tapi kendalikan emosi Anda. Kenapa? Karena kalau emosi Anda tidak dikendalikan, maka pengeluaran Anda bisa jadi tidak terbatas, nggak habis-habis, dan jadi tidak terkontrol. Oke, sekali lagi ya. Oke ya, psikologi, pahami psikologi pembeli, tiga hal itu tadi. Oke, itu dia tips kedua kita, pengeluaran sesekali ambil dari simpanan. Tips ketiga kita dalam mengelola keuangan. Kalau Anda ingat, Bapak Ibu, bayar pengeluaran bulanan dari pemasukan bulanan. Kalau ada pengeluaran sesekali, ambil dari simpanan. Maka, tips ketiga adalah khusus simpanan, Anda harus miliki minimal tiga simpanan. Yang pertama, Anda harus punya dana, namanya dana darurat. Simpanan kedua adalah simpanan untuk masa depan Anda, contoh sekolah anak, contoh Anda membeli rumah contoh Anda mau pensiun. Jadi ujung-ujungnya Anda siapkan uang itu untuk Anda pakai lagi di masa mendatang dan simpanan ketiga adalah simpanan yang bukan untuk dipakai di masa mendatang yaitu untuk investasi. Jadi kalau bisa dia berkembang, berkembang, berkembang terus dan Anda bisa wariskan ke anak cucu Anda. Ingat tiga macam simpanan kita lagi. Dana darurat, masa depan dan investasi, ya. Mari kita mulai dana darurat minimal apa itu dana darurat? Dana darurat adalah simpanan Berupa uang yang, kalau terjadi resesi atau pandemi, dan penghasilan Anda berhenti, amit-amit, gitu ya. Anda bisa pecahkan kotak kaca ini dan Anda bisa ambil uangnya. Tentunya bukan US dollar ya, bukan berarti saya tidak nasionalis tidak. Tapi gambarnya hanya saya gambarnya hanya ketemu ini. <laughs> saya tidak ketemu gambar kotak kaca isinya uang rupiah. Tapi sekali lagi ini cuma gambar. Anda harus punya kotak kaca isinya uang rupiah. Tidak harus beneran kotak kaca itu cuma cuma apa nama cuma gambar saja ya, gambar emosional aja. Tapi kalau terjadi resesi, penghasilan Anda berhenti, pecahkan kotak kacanya, ambil uang rupiah Anda itulah dana darat Anda dan miliki dana darurat yang besarnya sekitar 2 3 bulan pengeluaran keluarga itu paling stabil. minimal 2 3 bulan pengeluaran keluarga. Oke, sekarang simpanan untuk masa depan. Ini dia. Anda harus menyiapkan dana untuk sekolah anak Anda, mungkin beli kendaraan Baru sekali lagi, apakah kendaraan harus? Apakah kendaraan harus? Apakah kendaraan penting? Enggak juga. Enggak juga. Cuma, buat Anda ingin membeli kendaraan, ya, siapkan dananya di simpanan dana untuk masa depan itu, dan mungkin buat Anda yang mau beli rumah, siapkan dananya di simpanan yang kedua ini, ya. Nah, pertanyaannya, kemudian juga, simpanan untuk hari tua, untuk pensiun Anda, juga Anda siapkan. Kalau tidak salah, kantor Anda juga punya persiapan dana untuk hari tua. Cek dengan kantor anda persiapan hari tua apa yang sudah saya miliki di sini ya itu termasuk simpanan dana untuk masa depan anda ya oke okay. oke okay, nah sekarang oke okay, kita tidak bahas ini nah sekarang oke okay. dan kalau anda menyisikan uang ya maka sisikan dari jauh-jauh hari kalau anda menyisikan uang untuk sekolah anak sisikan uang untuk ini itu dan lain sebagainya sisikan dari jauh-jauh hari uangnya dan biar nggak lupa, anda bisa uh, manfaatkan aplikasi. Nah, karena kalau anda nggak pakai aplikasi biasa lupa. Biasa aplikasi bisa membantu anda menghitung. Oh, bulan ini udah nabung bulan bulan satu lagi belum nabung. Yuk kita nabung gitu. Yuk kita sisihkan uang. Kalau zaman dulu orang pakai amplop, tapi uh, sekarang dengan pakai aplikasi sekarang ada banyak banget aplikasi mobile banking yang bisa membantu anda nabung setiap bulan dan dia bisa melakukan tracking kepada anda. Dia bisa melakukan tracking anda belum nabung sekian bulan, anda sudah nabung sekian bulan. Pakai aplikasi, manfaatkan aplikasi aplikasi finance ya dan simpanan ketiga adalah simpanan untuk investasi dan inilah yang justru bikin Anda kaya. Ingat karena apa? Karena orang kaya adalah cash flow tipe ketiga yaitu dari investasinya. Makin banyak investasinya, makin kaya Anda. Dan untuk itu kita akan bahas di tips keempat. Kita akhiri dulu tips ketiga kita yaitu miliki minimal 3 simpanan. Mari kita ulang lagi. dana darurat. Kemudian yang kedua simpanan untuk masa depan dan yang ketiga adalah simpanan untuk investasi. Dana darurat kalau terjadi penghasilan anda tiba-tiba berhenti, simpanan untuk masa depan adalah hal-hal yang anda siapkan untuk masa depan. Anda sisihkan setiap bulan ujung-ujungnya untuk dipakai lagi. Tapi simpanan ketiga simpanan untuk investasi, yaitu simpanan yang anda lakukan. Tidak untuk dipakai di masa depan. Kalau perlu anda kembangkan, kembangkan, kembangkan. Dan kalau perlu anda wariskan ke anak cucu anda, karena itulah yang bikin anda kaya. Yaitu simpanan nomor tiga. Oke, okay. kita akan fokus di simpanan nomor tiga di tips nomor empat ini, yaitu fokus perbesar investasi untuk simpanan nomor tiga. Mari kita lihat cuan anda ada di sini. <tuh> Oke, okay, ini dia. Ya, kita bicara dulu mengenai investasi. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Ini sangat penting buat anda. Oke. Okay. Bicara investasi, ada tiga macam investasi berdasarkan wujudnya. Pertama, investasi yang sifatnya fisik. Fisik. ya properti emas, barang koleksi, lukisan, dan lain sebagainya. Eh, fisik. ya. Yang kedua adalah, ini berdasarkan wujudnya, oleh ya. paper, kertas, ya deposito, saham, reksadana, dan lain sebagainya. Paper. Ya, obligasi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah digital asset. Ya. Anda mungkin pernah dengar aset kripto, ada Bitcoin dan lain sebagainya. Itu digital asset ya. Oke. Jadi berdasarkan wujudnya ada tiga macam investasi. Fisik, kertas dan digital ya. Pertanyaannya, Mas Safir, fisik itu kan ada banyak, kertas ada banyak, digital ada banyak, dibahas dong satu-satu. No, waktu kita sangat terbatas kalau bahas satu-satu. No, nanti aja Anda tanya yang mana, saya akan jawab apa yang Anda tanya. Itu aja ya, tapi kita akan bahas secara general saja. Mari kita lihat di antara mereka bertiga, mana yang paling bagus. Perhatikan baik-baik, apakah investasi fisik, apakah investasi kertas, apakah investasi digital saya sebelumnya koreksi dulu. Mas Safir, tadi Mas Safir bilang properti emas masuk fisik, betul? Tetapi Mas Safir, sekarang emas itu banyak yang dijual tidak hanya fisik, tapi juga digital, betul nggak? Jadi Anda bisa beli emas secara digital. Apakah itu berarti emas sekarang sudah pindah jadi digital? Ini jawaban saya. Kalau Anda membeli emas secara digital, dia sebetulnya ada sebetulnya belinya tetap emas fisik, tetapi medianya digital. Emas yang Anda beli tetap fisik. Kenapa? Karena orang yang jual emas itu, dia harus punya emas benerannya di gudang. Dan emas fisiknya betul-betul dicek keberadaannya. Jadi emas digital yang Anda beli itu, itu sebetulnya hanya medianya saja, fisiknya tetap ada. ya. Oke, yang kedua, kertas. Mas Safir, Dulu saya tahu kalau saya beli saham, saya buka deposito harus datang ke bank. Saham saya harus datang ke perusahaan sekuritas. Reksadana saya harus datang ke perusahaan aset manajer investasi. Tapi sekarang saya bisa beli saham secara digital, saya bisa beli reksadana secara digital, saya buka deposito di via mobile banking. Apakah deposito sekarang jadi digital? Apakah reksadana dan saham sekarang jadi digital? Ini jawaban saya. No saham yang Anda beli, reksadana yang Anda beli, deposito yang Anda beli, forex yang Anda beli, tetap kertas, tetap paper. Tapi medianya itu digital. Loh, kalau gitu yang benar-benar digital apa? Yang benar-benar digital adalah aset yang berada di dalam teknologi namanya teknologi blockchain. <S up> ya Apa itu teknologi blockchain? Perhatikan baik-baik. Teknologi blockchain adalah teknologi internet tingkat tinggi Teknologi penyimpanan data tingkat tinggi, di mana di dalamnya itu tidak ada server di tengah-tengah, servernya hanya berupa. Servernya ada secara virtual di setiap user, itu namanya ledger atau buku besar, ya, distributed ledger. Jadi, setiap kali satu atau dua user melakukan transaksi di dalam blockchain, semua user di dalam blockchain tersebut akan mendapatkan copy transaksinya. That is, blockchain kita tidak punya waktu panjang untuk menjelaskan itu, tetapi biasanya aset-aset di dalam blockchain itu lain disebut aset digital seperti Bitcoin, aset kripto, atau NFT. Nah, itu digital. Di luar itu, saham, reksadana, forex, obligasi, dan lain sebagainya dia tetap kertas walaupun anda belinya di aplikasi emas dia tetap fisik walaupun anda belinya secara digital di aplikasi oke okay. pertanyaan sekarang mana lebih bagus fisik kertas atau digital ini dia jawabannya perhatikan baik-baik sebelumnya ketik dulu dong di kolom chat mana yang lebih, lebih anda pilih fisik kertas atau digital silakan Basti tolong bantuin saya bacain buat saya anda lebih suka fisik kertas atau digital silakan fisik, sorry, kertas masih fisik dan kertas, fisik, fisik, dua-duanya mungkin fisik dan kertas. Uh, kenapa bisa semuanya Kenapa harus memilih Katanya ada yang nanya Fisik dan kertas Fisik Oh banyak yang fisik Pak Sepertinya Pak Baik-baik baik. Okay. Ya, Fisik banyak Oke Oke okay. okay. thank you Mbak Asti. Ini apa Ini apa? menarik Kenapa Karena ternyata Mbak Asti Ini ternyata lucunya adalah Seringkali Fisik ini umumnya Banyak dipilih Oleh orang-orang Generasi usia Kepala 4, 5, dan 6 40-an, 50-an, dan 60-an. Kertas banyak dipilih oleh generasi usia kepala 3, kepala 4. Tapi usia kepala 3, kepala 4 ini fisik ini dia oke okay juga, tapi fokusnya di kertas, saham, dan lain sebagainya. Tapi orang-orang usia kepala 2 biasanya fokusnya di digital dan sekali-sekali kertas. Dan mereka usia kepala 2 dan kepala 3 mulai negatif sama fisik buat apa saya punya properti? Repotin aja. Buat apa saya punya emas batangan? Nyimpannya di mana? Ya. Jadi sebetulnya secara keuntungan tidak ada kita sebagai jangan lihat dari wujud. Ya, cuma biasanya makin senior usianya, makin dia milih yang kiri fisik. Makin muda usianya dia biasanya makin milih yang tengah makanan itu yang terjadi, yang terjadi preferensi. Tetapi ternyata bukan itulah cara memilih investasi yang baik biar cuan, bagaimana cara memilih biar cuan? Di sini dia, ini dia. Mari perhatikan baik-baik. Jadi ternyata investasi itu ada dua jenis pendapatan dalam investasi. Pertama adalah investasi yang pendapatannya berupa pendapatan tetap. Contoh misalnya, Anda punya uang nih. Uangnya Anda masukin deposito, depositonya memberikan bunga, maka bunganya itu adalah pendapatan tetap. Kalau depositonya adalah bank syariah, gimana? Sama juga, Anda punya uang masukin deposito di bank syariah, maka bagi hasilnya adalah pendapatan tetap Anda. Anda punya uang, uangnya anda belikan rumah, rumahnya anda sewakan, maka uang sewanya adalah pendapatan tetap. Anda punya uang, anda belikan obligasi, anda belikan ori, anda belikan sukuk. maka bunganya atau kupon bunganya itu adalah pendapatan tetap anda. Nah itu tipe pertama investasi pendapatan tetap. Anda punya kripto, kriptonya anda staking, maka stakingannya itulah pendapatan tetap anda. Oke, okay? walaupun stakingannya berupa kripto juga. Oke. Okay. Yang kedua yaitu investasi yang pendapatannya bukan berupa pendapatan tetap, tapi pertumbuhan. Contoh, Anda punya emas. Anda beli emas harga 900 ribu per gram. Kemudian enam bulan kemudian, harga emasnya naik menjadi 1 juta per gram. Maka keuntungannya adalah Anda dapatkan dari pertumbuhan harganya. Pertumbuhan harganya. Anda punya rumah, Anda beli rumah harga 1M. Rumah itu harganya meningkat jadi 1,2M. Maka pertumbuhan harganya itu adalah keuntungan Anda. Kalau dijual, kalau nggak dijual, Anda belum dapat. Untungnya baru di atas kertas, betul nggak? Gitu ya. Cuma, jadi kalau kita bagi dua, ini dia. Ada pendapatan tetap, ada pertumbuhan. Inilah investasi berdasarkan jenis pendapatannya. Loh, kalau begitu cara milihnya gimana? Cara milihnya investasi menguntungkan atau tidak bukan dari wujudnya, tapi dari jenis pendapatannya. Oke, kalau dari jenis pendapatannya, kalau begitu cara milih gimana? Pendapatan tetap atau pertumbuhan? Mari kita lihat. Investasi mana yang potensi untungnya lebih besar? Pendapatan tetap atau pertumbuhan? Pertumbuhan. Kenapa? Karena pertumbuhan itu sifatnya jual beli, pendapatan tetap itu sifat sifatnya janji. Contoh, Anda punya uang, Anda masukin di deposito, maka banknya berjanji akan megang uang Anda selama setahun, kemudian banknya berjanji akan ngasih Anda bunga sekian persen dalam setahun. Dia berjanji. Anda punya rumah, rumahnya Anda sewakan. Maka orang yang menyewa rumah Anda, dia berjanji akan membayar kepada Anda sekian puluh juta tahun ini dan tahun depan sekian. Misalnya kayak gitu, janji. Anda beli obligasi negara, dari Anda beli ori, obligasi pemerintah. Maka pemerintah berjanji Anda akan dapat bunga sebesar sekian. Janji. Janji itu biasanya sudah pasti ada angkanya. Tapi sifatnya pertumbuhan itu sifatnya jual-beli. Jual-beli itu biasanya nggak pasti. Nah ketidakpastian ini Memberikan ada peluang, peluang apa? Untung yang lebih besar, Anda beli saham, Anda beli harga murah, Anda jual dengan harga lebih tinggi. Kalau naik tinggi, Anda beli rumah, Anda berharap harganya meningkat tinggi, dan seterusnya. Oke, okay? tapi jangan lupa bahwa pertumbuhan ini resikonya juga besar. Kenapa dia bisa aja tidak tumbuh, mening tinggi tapi dia juga turun. Sementara kalau pendapatan tetap, sifatnya janji ya, mungkin ya paling-paling dia tidak memenuhi janjinya itu aja, tapi pada pertumbuhan resikonya lebih besar. Kalau gitu. Mana yang sebaiknya anda pilih pertumbuhan atau pendapatan tetap? Ini dia. <C communicate> Mana yang sebaiknya anda pilih pertumbuhan atau pendapatan tetap? Oke. Okay. Untuk menjawab itu, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Mana lebih enak, pisang atau durian? <SILENCAL points> pertanyaan sulit kan? Betul nggak? Ya? Mana lebih enak, bisa nggak durian? Andaikan anda tidak ada masalah dengan bau, anda tidak ada masalah dengan alergi, mana yang lebih enak pisang apa durian? Buah apa yang mendapatkan julukan the King of Fruit, Raja Buah? Pisang apa durian? Durian, durian, ya durian tuh lebih enak. Tapi Pak Safir saya ada alergi, saya ada bau, saya tidak bertanya anda ada alergi atau tidak. Yang saya tanya buah mana yang enak, mana yang dapat julukan the King of Fruit? Durian. Tapi tahukah Anda durian lebih mahal daripada pisang? Tahu sih. Tahukah Anda nyari durian yang enak lebih susah daripada nyari pisang yang enak? Tahu sih. Tahukah Anda buka durian lebih susah dari susah daripada buka pisang? Tahu sih. Tahukah Anda makan durian tiap hari itu lebih nggak sehat daripada makan pisang tiap hari? Tahu sih. Tapi kenapa Anda kalau disodorin durian walaupun Anda udah tahu risiko-risikonya tetap makan durian itu? Durian lebih lebih nyari durian yang enak lebih susah daripada nyari pisang. Tenang Pak Safir, saya tahu di mana saja yang jual durian enak di kota saya tinggal. Tapi kan lebih mahal, tenang Pak Safir, saya punya uangnya. Tapi kan buka durian lebih susah, tenang Pak Safir, suami saya jago buka durian. Tenang Pak Safir, uh, tapi kan makan durian tiap hari nggak sehat. Tenang Pak Safir, saya nggak akan makan tiap hari. Saya makan durian cuma seminggu sekali. Artinya apa? Asalkan Anda tahu resiko makan durian tersebut, silakan Anda tetap makan durian sepanjang Anda bisa hadapi resikonya. Sepanjang Anda tahu bagaimana mengukur risikonya dan menghadapi risikonya. Artinya apa? Artinya adalah silakan Anda memilih investasi pertumbuhan asalkan Anda tahu risikonya dan bagaimana menghadapi risiko tersebut. Mungkin buat Anda nggak pernah makan durian, terus pertama kali makan durian, apa yang Anda lakukan? Langsung makan banyak? No, sedikit-sedikit dulu duriannya. Oke? Artinya apa? Kalau Anda masih muda, silakan Anda sering-sering makan durian, tapi kalau Anda sudah umurnya sudah ya kepala lima mungkin, kalau Anda sering-sering makan durian, Anda cari penyakit. Betul? Kurangi makan durian kalau usia. Sudah kepala lima. Perbanyak makan pisang. Prestasi pertumbuhan, ya. Silakan Anda pilih kalau usia Anda masih muda. Kenapa? Kalau investasi Anda nilainya turun di tengah jalan, Anda masih punya waktu cukup banyak untuk memperbaiki investasi Anda. Mungkin tempat lain dan lain sebagainya. Betul? Tapi kalau Anda sudah usianya sudah mau pensiun, udah kepala empat atau kepala lima, Anda terlalu fokus di investasi pertumbuhan, maka next time nilainya menurun, tiba-tiba pensiun Anda sudah dekat dan nilai Anda sudah turun investasinya. Jadi kalau usia anda sudah mendekati pensiun, fokuslah pada investasi pendapatan tetap. Jadi investasi pendapatan tetap cocok untuk anda yang usianya sudah, bukan tua. Saya nggak bilang anda tua, saya bilang anda matang, mas. <lum> no, mas, kalau saya kepala tiga gimana? Saya tiga lima campur sebagian investasi pertumbuhan, sebagian investasi pendapatan tetap. Oke, okay? iya, yeah. oke, okay, ya. Yeah. Sekarang... Satu lagi, Bapak Ibu, hati-hati dengan investasi tipu-tipu ya, scam, scam, scam ya. Oke, investasi. Uh, saya masih ada 7 menit lagi lah ya. Oke ya, investasi tipu-tipu. Ada tiga macam investasi tipu-tipu yang anda harus waspadai. Ya, jangan sampai anda ikut investasi tipu-tipu ini karena kalau anda ikut investasi tipu-tipu ini, hidup anda susah nantinya. Investasi tipu-tipu yang pertama adalah judi online, ya judi online. Judi online ini tidak hanya tampil dalam bentuk permainan kartu di handphone Anda, ya, tapi juga dalam bentuk seolah-olah trading, ya. Dia seolah gayanya trading tapi sebetulnya judi online. Anda harus menebak, ini naik habis ini naik, ini habis ini naik, apakah naik apakah turun. ya, judi online, ya. Ya ini ini waktu setahun lalu atau berapa bulan lalu ini ini cukup ramai di media massa. Judi online, ya. Berkedok trading, seolah-olah sepertinya trading tapi sebetulnya dia judi online. <tuh> Yang kedua, skema Ponzi, skema Ponzi berkedok robot. Oke, okay, anda ini anda dapat hadi, anda dapat keuntungan satu persen per hari dan lain sebagainya. Pada sebetulnya yang dia lakukan adalah dia membayar keuntungan anda dari orang yang baru join ya skema Ponzi berkedok robot ya. Dan yang ketiga adalah kadang-kadang kita suka ditawari proyek-proyek bisnis tapi sebetulnya proyek bisnisnya nggak kredibel ya proyek bisnis yang tidak kredibel ya. Ini tiga tiga macam uh, ya orang investasi yang Anda harus hati-hati judi online, skema ponzi berkedok robo dan proyek bisnis yang tidak kredibel, hati dengan 5 ciri-ciri berikut ini ya, tapi bukan berarti investasi yang ada ciri-ciri itu berarti dia tipu atau bohong, tidak tapi hati-hati, yang pertama kalau dia minta Anda titip uang ke dia anda harus hati-hati. itu bohong. Tidak, bukan begitu, tidak. Tidak. Saya cuma minta Anda hati-hati kalau sifatnya berupa penitipan. Tapi tidak semua bohong. Contoh, ketika Anda taruh uang di bank, Anda kan nitip juga. Apakah bank itu bohong? Enggak, gitu ya. Anda lihat adalah kalau Anda diminta nitip uang ke dia, maka lihat yang kedua legalitasnya. Kalau legalitasnya jelas, silakan. Walaupun kadang legalitas jelas juga, kadang-kadang ada ya gitulah gitu ya. Itulah kenapa ada yang namanya lembaga penjamin simpanan LPS pada bank ya. Legalitas jelas atau tidak? dari 8 atau 10 orang atau lebih dia harus izin sama OJK. Ya. Legalitasnya tidak jelas, ya. Dan yang kedua adalah kalau dia bilang oh kita izin OJK segala macam cek sama OJK ya, OJK, OJK, otoritas jasa keuangan, ya. Oke, okay, cek legalitasnya. Tapi kalau legalitasnya tidak jelas tingkatkan kewaspadaan anda. Kemudian yang ketiga, anda pelajari skemanya. masuk akal atau tidak ini, loh oh, skemanya bagaimana kok anda bisa ngasih saya sekian persen pelajari skemanya masuk akal atau tidak biasanya ciri-ciri nggak -ciri masuk akal itu adalah hasil investasinya tinggi ya kalau hasil investasinya tinggi hati-hati skema seperti itu kemudian udah anda dapat terus tiap bulan. Udah hasilnya tinggi, dapat terus tiap bulan. Oke, Bu Asti, Anda dapat setiap bulan 4% setiap bulan misalnya. 5% setiap Nah, ini hati-hati dengan ciri-ciri seperti itu. Saya ulang sebentar ciri-cirinya. Kita ulang lagi ciri-cirinya. Tiga macam scam yang harus Anda hati-hati. Pertama adalah judi online berkedok trading. Yang kedua adalah skema Ponzi berkedok robot dan yang ketiga adalah proyek bisnis kredibel. Mungkin dia awalnya kredibel, yuk kita buka pom bensin, yuk kayaknya oke okay nih. Baru buka bentar hilang pergi atau misalnya ada untung dia bilang, "Ah, oh, saya narik diri, uangnya ditarik sama dia." lima ciri-ciri yang harus anda waspadai ketika ditawar investasi yang pertama dia minta anda titip uang ke dia ya yang kedua adalah, kalau dia titip uang ke dia ada cek legalitasnya Kemudian yang ketiga adalah Anda lihat skemanya jelas atau tidak, masuk akal atau tidak, ciri-ciri skema tidak masuk akal adalah hasil investasi yang tinggi plus, plus, uh, udah tinggi Anda dapat terus. ya ya nah itulah dia kalau anda bisa fokus di sini anda bisa fokus memperbesar investasi anda yaitu simpanan nomor tiga anda tadi dan mari kita masuk tips kelima kalau ini tidak panjang anda punya asuransi anda sebagai punya asuransi dalam pengelolaan keuangan anda asuransi itu seperti payung sibah payung itu bisa menjaga supaya Anda tidak perlu mencairkan dan asuransi itu seperti payung. Jadi payung tidak menjamin hujan, itu tidak akan turun, tapi payung menjamin Anda tidak akan basah kalau ada hujan. <tuk> kita lagi, kita lagi, kita lagi. Asuransi itu seperti payung. Payung tidak menjamin hujan tidak akan turun, tapi payung menjamin Anda tidak akan basah kalau ada hujan. <tuk> Pak Sabir, kalau saya sudah dapat asuransi dari kantor gimana? Perlu ambil lagi atau tidak? tidak harus tidak harus tapi silakan anda ambil lagi asuransi terpisah kalau anda merasa asuransi yang anda dapatkan dari kantor misalnya misalnya misal pak safir asuransi saya dapatkan dari kantor rasanya kok kurang bukan yang berarti kurang tapi mungkin gaya hidup anda yang mungkin saya ingin lebih besar lagi ya. silakan anda ambil sendiri ya tapi minimal asuransi itu seperti payung dia bisa menjaga anda dia bisa menjaga investasi anda supaya tidak perlu dipakai kalau terjadi musibah oke kita berikan tepuk tangan buat Anda. Mari kita ulang ringkasan yang akan kita yang sudah kita bicarakan hari ini. Ini dia ringkasannya. Mari kita ulang lagi. Yang pertama. Ingat, ingat ada tiga macam cash flow di dunia ini ya. Tapi sebelumnya masih ingat kita terlalu banyak belanja dalam hidup kita, betul? Kita terlalu banyak membeli barang konsumtif dalam hidup kita. Kita terlalu banyak belanja barang ini itu, kita terlalu banyak... penting akhirnya itu yang kita lakukan dari usia 20 sampai usia 55, 35 tahun kita kita selalu belanja barang yang nggak penting ujung-ujungnya cuma jadi sampah barang-barang itu ya oke okay. Ada tiga macam cash flow di dunia ini dan cash flow itu hanya ada tiga dan ada termasuk salah satu dari ketiga cash flow tersebut. Cash flow tipe pertama adalah orang miskin. Fokus pada pengeluaran. Dia fokus pada hal-hal yang ya pengeluaran ya. Tidak jadi barang, tidak berupa menabung, tidak berupa investasi, tapi berupa pengeluaran ya ngopi-ngopi mahal hampir setiap hari, makan-makan tempat mahal hampir setiap hari, membership club yang tidak perlu, traktir-traktir yang tidak perlu, dan seterusnya terlalu berlebihan. Semuanya terlalu berlebihan. Fokus dihabiskan untuk pengeluaran orang miskin. Yang kedua, setiap kali dia kadang juga traktir teman, nggak apa-apa, dia juga ikutan membership club, nggak apa-apa. Itu oke, okay. tapi fokus di kepala dia adalah belanja, 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 hidup untuk belanja, hidup untuk berbelanja barang, ya fokus pada belanja barang konsumtif, maka Anda menjadi orang menengah. Oke, okay. orang menengah, ya, dan yang ketiga adalah. Anda keluar uang untuk ngopi, it's okay. Anda keluar uang untuk belanja baju di bazar, it's okay. Tapi kepala Anda selalu dipenuhi dengan menabung, 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 investasi, 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 beli emas, beli reksadana, coba beli saham, kita belajar kripto, dan lain sebagainya. Ya asal jangan trading ya, dan lain sebagainya. Fokus di investasi, maka Anda termasuk. Cashflow tipe ketiga, tipe orang kaya. Ya ini gaya hidup. Next, ingat, Anda dapat gaji tiap tanggal satu, Anda dapat tunjangan kinerja setiap pertengahan bulan yang harus Anda lakukan Pak Safir saya bisa beli emas nggak kali ini saya bisa beli emas digital gak saya bisa coba reksadana gak Anda harus selalu gelisah sama investasi bukan gelisah sama tas baru bukan gelisah sama baju baru dan bukan gelisah sama barang elektronik baru <laughs> oke okay. lima tips dalam mengelola keuangan masih ingat lima tips yang pertama fokus bayar pengeluaran bulanan dari pemasukan bulanan. Anda masih ingat? Lakukan prioritas. Betul? Kemudian yang kedua, kalau ada pengeluaran sesekali jangan ambil uangnya dari pemasukan bulanan, ambil dari simpanan. Oke, ya. Yang ketiga, ingat ada tiga macam simpanan. Masih ingat? Simpan uh, tiga macam pengeluaran sesekali. Pengeluaran sesekali yang sifatnya pasti yang kedua, musibah dan yang ketiga sifatnya belanja. Untuk pengeluaran sesekali yang sifatnya belanja, yang harus Anda lakukan masih ingat? Masih ingat? pahami psikologi membeli. Tiga macam psikologi membeli. Nilai-nilai apa yang Anda anut saat ini. Kemudian yang kedua adalah otak dominan Anda. Dan ketiga adalah emosional Anda. <laughs> Kemudian yang ketiga adalah miliki tiga macam simpanan. Masih ingat? Dana darurat. Yang kedua, dana untuk persiapan masa depan Anda yang Anda sisikan tiap bulan ujungnya untuk dipakai dan simpanan ketiga adalah untuk investasi, tujuannya bukan untuk dipakai tapi untuk diwariskan ke anak cucu Anda. Kemudian yang keempat adalah fokus perbesar investasi Anda yaitu simpanan nomor tiga Anda. Dan ingat cuan Anda berasal dari sini dan dalam memperbesar investasi jangan memilih dari wujudnya. Ada tiga macam wujudnya. Pertama fisik, paper, sama digital. Tapi pilihlah dari potensi income-nya. Apakah dia pendapatan tetap atau pertumbuhan. Kalau si muda, silakan Anda fokus di pertumbuhan. Kalau sudah matang usia Anda, silakan fokus di pendapatan tetap. Dan yang kelima adalah Anda punya asuransi. Miliki asuransi. Dengan Anda punya asuransi, maka Anda bisa aman dan terlindungi setiap kali ada hujan turun. Kalau begitu, Pak Safir, bagaimana mengenai kasus jam 20 juta tadi, Pak Safir? Ini saya sebelum saya serahkan kembali kepada Mbak Asti. Kalau gitu saya tidak boleh dong, Pak Safir, beli barang mahal. Gimana dengan tas yang 20 juta tadi? Kalau gitu saya nggak boleh dong pas Safri beli barang mahal. Ini jawaban saya. Kalau Anda hobi beli barang mahal, itu bukan urusan saya. Tapi tipsnya buat Anda adalah jangan pakai uangnya dari uang gaji Anda, tapi dari karena kalau Anda pakai uang dari uang gaji Anda, dari simpanan Anda, ya, ya. Ingat pasti tadi Anda ingat tadi lebih kaya 20 juta tadi, ya. Anda ingat Anda sudah bukan lebih kaya 20 juta, lebih miskin 20 juta. Kalau gitu Anda nggak boleh beli jam, nggak boleh beli tas, boleh. Boleh. Tapi pastikan uangnya jangan diambil dari gaji tapi ambil dari investasi Anda. Jadi kalau Anda invest tadi itu, kalau Anda invest ya, hidup juga pengaruh ya, gaya hidup juga pengaruh. Jadi kalau Anda invest, dan investasinya menghasilkan 20 juta, silakan Anda beli jam atau tas mahal dari hasil investasi di obligasi Anda, hasil investasi di saham Anda, dan lain sebagainya. Silakan Anda beli barang mahal itu. Walaupun saya tetap nggak sarankan juga, tapi kalau Anda betul-betul tidak tahan lagi, pastikan Anda belanjanya dari hasil investasi Anda, bukan dari uang gajian Anda. <laughs> nah, itu aja dari saya. Saya kembalikan kepada Anda, Mbak Asti. Silakan. Terima kasih, Pak Safir. Luar biasa banget nih ya. pagi ini. Pak Safir materinya sangat-sangat seru. Nggak kerasa banget nih hampir dua jam Pak Safir ngomong. Ya, langsung aja uh, untuk Bapak dan Ibu yang mau bertanya, silakan. Bisa reset Jadi dari materi-materi yang tadi disampaikan memang sangat relate ya Pak. Jadi uh, dari awal aja, soalnya dari kemarin tuh saya berpikir uh, pengen beli laptop nih Pak. Laptop yang sekarang sebenarnya masih bisa dipakai tapi udah agak-agak error terus ngelihat uh, Pak Safir bilang bukan lebih kaya 20 juta tapi lebih miskin 20 juta maksudnya oh, ya. <tuh>, iya, iya, apakah iya. saya butuh gitu ya. Iya iya iya. Bapak dan Ibu ada yang uh, mau didiskusikan? <tuh>. Uh, silahkan. Nah, kalau uh, dari uh, kolom komentar ada yang nanya nih, Pak. Uh, uh, yeah. Kalau dari Pak Indra Laksmana, yeah. kalau pendidikan itu masuk investasi kah? <laughs> Oke, okay, ini pertanyaan menarik ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara keuangan, pasti kalau kita bicara keuangan, investasi itu adalah pengorbanan yang kita lakukan sekarang untuk supaya kita mendapatkan hasil di masa mendatang gitu ya. Nah, pendidikan itu adalah investasi. Iya betul, pendidikan adalah investasi. Tapi sifatnya itu lebih filosofis. Artinya apa? Investasi yang dimana yang dapetin keuntungan itu adalah si anak. Gitu ya, yang dapat keuntungan si anak. Masa kita uh, investasi buat pendidikan anak, berarti nanti next time kalau anaknya udah berhasil, kita minta bayarin sama anak, kan nggak mungkin. Sisun anak bayarin saya ya kan nggak mungkin. Jadi yes itulah investasi, hasilnya akan dinikmati oleh si anak. Ini lebih lebih ke situ sih, lebih ke situ. Hmm, okay. uh, kayaknya banyakkan nih Bapak dan Ibu pada malu-malu nih Pak untuk nanya langsung. Jadi banyaknya ada di komentar. Jadi saya yes. bacakan saja ya Pak ya. Mau tanya Pak tadi disampaikan harus punya tiga simpanan dengan pendapatan terbatas. Bagaimana mengalokasikannya? Halo ya oke silakan ya ya dengar. ya ya Pak sepertinya eh uh, jaringannya ada error ya Pak di sana Sebentar ya Bapak Ibu sepertinya ada kendala teknis di jaringannya Pak Safir. Oke, saya udah masuk lagi Mbak Sti. Oke ya Pak. Jadi uh, langsung ya Pak dari yes, pertanyaannya tadi mana ya? Uh, disampaikan harus punya tiga simpanan dengan pendapatan yes. terbatas. Bagaimana cara mengalokasikannya? Meng Gimana tuh Pak? Pertama adalah Pertama adalah Mbak Asti, sebetulnya prinsipnya itu adalah kita menyimpan ya. Kita menyimpan, dan menyimpan ini terjadi pada semua profesi. Nah dengan penghasilan terbatas, maka biasanya sebetulnya yang ada di kepala kita itu adalah urgensinya. Urgensi banyak di antara kita tidak menyimpan, kenapa? Karena menyimpan itu, menyimpan itu yang ngatur kita sendiri, kita tidak ada bos. Jadi bagaimana caranya triknya? Triknya adalah lakukan di depan begitu dapat gaji lakukan di depan itu dapat tunjangan kinerja lakukan di depan sebagai contoh kita gajian tanggal 1 makin kita lakukan adalah simpanan sisikan dari sekarang begitu gajinya masuk langsung sisikan langsung nah kebanyakan orang pasti yang mereka lakukan adalah yes ya, saya semangat ikut seminar Pak Safir saya semangat kalau gitu nanti saya akan menyisikan uh, nanti tanggal 25 Begitu kajian tanggal 1, tanggal tanggal 10 uangnya udah habis. Kenapa? Karena, karena, dia tidak lakukan di depan. Jadi lakukan di depan tanggal 1. Nah, saya tahu memang berat, tidak 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 mudah, tapi untuk ini untuk kepentingan kita sendiri. Karena menyimpan lebih baik daripada tidak menyimpan sama sekali. Saya tahu mungkin sebagian orang pengeluaran terba, apa penghasilan terbatas segala macam, tapi sekali lagi punya simpanan jauh lebih baik daripada tidak ada, tipsnya lakukan di depan. Oke, okay. oke, okay, Pak. Uh, selanjutnya, uh, penda bagaimana pendapat Pak Safir mengenai investasi di P2P lending, P2P lending, P2P lending? Yeah. Tentunya terdaftar di OJK. Yes, P2P lending itu bagus banget, ya. Jadi, P2P lending itu prinsipnya adalah um, uh, di mana uh, kita berinvestasi pada sebuah platform yang mempertemukan orang yang punya uang dan orang yang mau pinjam uang. Orang yang mau punya, orang yang punya uang dan yang mau pinjam uang, kemudian kita taruh uang kita di platform itu dan platform itu akan mengatur uang kita akan dipinjamkan ke siapa. Itu bagus banget, itu bagus banget dan pasti dan aplikasi P2P Lending biasanya pada aplikasi P2P Lending itu kalau kita kita pihak yang punya dananya kita biasanya nggak akan terlalu peduli dia itu OJK atau bukan gitu. Walaupun tetap saya pilih yang OJK gitu. Kita tetap pilih yang OJK. Tapi kalau kita di pihak peminjam dana, ya sebaiknya pilih yang OJK karena biasanya bunganya lebih ya lebih masuk akal lah gitu. Bagus banget P2P lending. Tapi pasti P2P lending nggak cocok buat orang yang nggak tegaan. Aduh Pak Safir, saya beragama Islam di agama saya kalau orang yang 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 pinjam itu nggak bisa balikin kita nggak boleh tagih loh mas Safir nah, kalau ada seperti itu anda nggak cocok pintu blending karena pintu ya. cocok untuk yang tegaan gitu ya, 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 ya. jadi balik gitu lagi maksud. ke, ke personality Dan ke, juga, personality. ke betul. Ya, ya. Betul, betul. selanjutnya nih ada lagi pengeluaran sesekali diambil dari simpanan simpanan yang mana dari tiga jenis itu Yes, jawabannya adalah uh, tergantung. Kalau simpanannya pasti, eh kalau pengeluaran sekali ya sifatnya pasti baru uang sekolah anak dan lain sebagainya ambil yang simpanan untuk masa depan yang di tengah. Kalau anda masih ingat yang tengah itu tadi ya, yang tengah itu tadi. Dan kebanyakan memang beras, diambil dari uangnya simpanan untuk masa depan. Sementara kalau pengeluaran sekali sifatnya musibah, kita bisa cover dengan tips nomor lima, mbak Asti, yang asuransi sakit segala macam, iya. begitu. Oke. Okay. Uh, selanjutnya, nih ada yang nanya Pak Safir, di mana kita bisa dapat saham-saham blue chip? Wow, saham-saham blue chip itu <laughs> gampang sekali. Anda di di, di 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 aplikasi mobile banking Anda, Anda bisa Google tuh, ada bisa itu keluar semua tuh daftar saham-saham blue chip. Dan uh, penilaian mengenai saham itu blue chip atau tidak itu 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 selalu berubah. Uh, skema penilaiannya sama tapi selalu berubah. Oh ini keluar dari blue chip, ini masuk dan lain sebagainya. Uh, mbak asti sekarang itu berapa tahun terakhir itu orang sudah semakin banyak orang berinvestasi ke saham tapi yang saya prihatin adalah banyak orang berinvestasi ke saham fokusnya di trading ah ya banyak orang membeli aset kripto dia fokusnya di trading. Saya bukan berarti negatif dengan orang trading, tidak. Tapi trading itu umumnya itu nambah kerjaan pasti. Trading itu nambah kerjaan. Jadi kalau Anda kerja sebagai seorang pegawai atau karyawan terus Anda trading, maka biasanya salah satunya pasti kalah. Pasti kalah salah satunya. Kenapa? Karena gini, kalau kita mau menang trading pasti kita mesti lihat ini nih. Kita harus lihat HP. Kalau kita lihat HP, oke, okay. yes, kita jual gitu ya kita fokusnya di, di 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 mana di 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 HP di layar gitu dan kerjaan kita terabaikan. Sebaliknya kalau kita fokusnya di kerjaan kerjaan kita menang tapi tradingnya terabaikan gitu. Jadi buat saya dan satu lagi kalau anda mau trading dan menang trading anda harus punya ilmu trading dan untuk punya ilmu trading itu pasti anda harus latihan dan latihan itu sebaiknya pakai uang yang betul-betul nganggur banget. Nah banyak orang trading dia tidak pakai uang nganggur atau dia bilang Pak Safir saya punya uang nih uang nganggur sekarang sih dia bilang nganggur tapi besok begitu ada keperluan apa dia ambil dari uang itu dan dia, dan dia harus ambil dalam keadaan cut loss oh, iya. jadi hati-hati kalau anda mau trading trading itu harus pakai ilmu yang ilmu trading dan untuk punya ilmu trading anda harus belajar jam terbangnya harus pakai uang yang betul-betul nganggur demikian mas secara resiko itu sangat tinggi dan itu effortnya juga sangat tinggi ya Pak ya, ya istilahnya itu nambah kerjaan pasti ya ya bener -bener. <laughs> Oh, oh, ada yang nanya ke personal nih, Pak. Berapa persentase portonya Pak Safir di setiap aset yang dimiliki? Katanya gitu, Pak. Ada yang nanya seperti itu, Pak. Iya, 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 iya. Saya senang banget. Oke. Okay. Apa lagi, Mbak Asti? Iya, ada yang nanya juga, kalau investasinya pendidikan atau masa depan, dari seluruh penghasilan kita terus dari seluruh penghasilan kita terus saat pensiun, ternyata si anak belum berhasil dalam penghasilan. Bagaimana seharusnya kita bertindak selanjutnya? Oke okay, baik kita mulai yang pertama dulu ya pertama dulu saya punya kripto dan saham dan obligasi udah itu aja cukup ya kalau kripto saham obligasi kalau saya tidak punya yang lain bukan berarti saya negatif sama yang lain saya kasih contoh mbak asti <tuh> Uh, saya tidak begitu menyukai properti, tapi buat Anda yang suka properti, nggak ada masalah. Cuma ini lebih ke personality aja. Itu oke, okay, nggak ada masalah gitu ya. Saya tidak begitu menyukai properti, uh, yang fisik saya, saya enggak begitu menyukai lagi. Walaupun rata-rata usia saya kebanyakan, mereka senang yang paper, yang kertas gitu ya. Enggak apa-apa, tapi uh, uh, dan mereka yang usia kepala-kepala kepala empat lagi, struggle, belajar, apa itu investasi digital gitu ya. Tapi saya saya sangat paham investasi digital karena mungkin kerjaan saya di situ jadi saya punya saham, saya punya kripto, saya punya uh, obligasi gitu ya. Oke, okay. kemudian pertanyaan berikutnya tadi yang pertanyaan berikutnya apa? Tadi yang uh, uh, kalau 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 anak kita udah selesai sekolah tapi belum berhasil dalam soal penghasilan apa yang harus kita lakukan? Oke, okay. ini jawabannya. Kalau anda punya anak yang yang dia uh, dia mungkin belum berhasil secara penghasilan, pertanyaan anda sebagai orang tua. Anda ukuran anda dia belum berhasil ukurannya apa? Jangan bilang sama saya ukurannya tuh belum punya rumah belum punya mobil. Jangan bilang begitu sama saya. Karena kalau ukuran anda ke anak itu adalah dia belum punya rumah dan belum punya mobil, berarti anda sama dengan uh, yang saya sebutkan di awal tadi. Banyak orang mengira kesuksesan keuangan seseorang diukur dari dia punya rumah dia punya mobil. No. Ukuran kesuksesan keuangan seseorang itu diukur dari punya dia punya investasi atau tidak. Saya lebih Senang Anda rumah itu sewa, tapi Anda punya tabungan dan investasi. Saya lebih senang Anda tidak punya mobil atau motor, tapi Anda punya investasi dibanding. Dibanding, dibanding nih ya, Anda punya rumah, Anda fokus nyicil rumah, tapi Anda tidak punya investasi ya. Tapi kan rumah tempat tinggal, saya tahu, saya tahu, saya mengerti, saya mengerti. Tapi sekali lagi untuk masalah tempat tinggal, anda bisa beli, anda bisa sewa, it's okay, nggak apa-apa lagi zaman sekarang. Dan saya tahu pendapat saya mungkin agak berbeda dengan mereka yang usia kepala lima, kepala enam. Saya tahu, saya tahu, it's okay, nggak Tapi yang paling penting di zaman sekarang yang penting anda punya tabungan, punya investasi. Jadi sebagai orang tua, ukuran anda berhasil anak atau tidak bukan dilihat dari dia belum punya rumah, belum punya mobil, tapi belum punya investasi. Kalau dia sudah punya investasi, silakan dia tinggal terus sama anda, nggak apa-apa. Ya, yang uh, patungan berdua sama dia soal makan lah, beli bahan makanan, patungan berdua sama dia nggak apa-apa. Tapi yang penting motivasi anak Anda untuk punya investasi. Itu jawabannya Mbak. Ya, ya, ya. Apalagi sekarang kemarin sempat ramai kata Menteri Keuangan itu uh, gen milenial itu semakin sulit untuk bisa punya rumah. Pasti, ya, pasti, pasti, pasti. Dan buat saya pasti memang harga rumah di Indonesia ini agak keterlaluan. Keterlaluan, agak-agak-agak-agak, ya. dan ini ini sebetulnya asal dari kita sendiri kita terlalu menganggap mendewakan investasi properti, jadi ujung-ujungnya developer ya mereka suka ya begitulah harganya suka gila-gilaan. Ya, ya, ya. <laughs> Oke, kita lanjut ya Pak ya. Yes. Uh, selanjutnya ini oh ini ada yang nanya bagaimana triknya supaya kita tahu mana kebutuhan dan mana kemauan. Nah ini pertanyaan semua orang nih Pak kayaknya Pak termasuk saya <laughs> ya, Pak. Iya iya iya. Jawabannya Anda mesti jujur sama diri sendiri mbak Asti. Anda tadi udah jujur sama diri sendiri mbak Asti masalah laptop tadi ya kan? Pak Safir tahu aja sih udah niat nih mau beli laptop gitu ya tapi kayak laptop saya masih, masih 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 bagus dan masih ada gitu ya. Jadi memang harus jujur sama diri sendiri. Memang emang pahit banget sih pahit. Pahitnya kenapa karena ego kita tidak tidak disuapi kan. Secara ego kan saya juga pingin Pak Safir punya laptop baru iya sih. Tapi pasti kalau seandainya tahu ini sekarang beli laptop baru, tahun depan ada lagi loh yang baru. Ada lagi yang baru. Betul Pak. <laughs> enggak itu enggak kelar-kelar itu enggak kelar-kelar. Jadi ah jadi emang mesti jujur sama diri sendiri sih saya tahu itu pahit tapi ya dia itu proses itu itu belajar itu belajar itu belajar dan mungkin juga satu lagi minta pendapat orang terdekat walaupun nilai-nilainya beda sama anda contoh misalnya gini anda pengen beli baju baru gitu ya anda pengen beli baju baru dan baju baru terus anda tipe otak tipe otak kanan di mana anda tahu Anda nggak butuh baju baru, tapi Anda pengen beli. Kenapa? Karena saya pengen beli aja. Maksudnya karena bajunya cantik banget gitu ya. gitu. Ya. Nah, terus Anda, kenapa? Karena mungkin secara values nilai-nilai Anda adalah penampilan, Pak Safir. Penampilan cantik adalah segalanya, Pak Safir. Itu nilai, saya kasih nilai 10, Pak Safir. Coba Anda tanya ke suami, coba Anda tanya ke adik Anda yang punya nilai-nilai berbeda. Dari situ, tapi sekali-sekali tanya satu lagi ke orang lain yang mungkin punya nilai-nilai sama juga. Tanya ke dua orang. Jadi <laughs> itu anda bisa ambil keputusan. Enggak mudah, Mbak Asti, enggak mudah. Tapi harus jujur sama diri sendiri. Ya, ya, ya. Harus tahan iman ya, Pak ya. Eh. <laughs> Oke, okay, selanjutnya, uh, nih ada yang nanya misalnya punya target untuk beli rumah dalam jangka 1 ta satu dua tahun ke depan. Kira-kira investasi apa yang cocok ya Pak? Nah, kalau udah satu dua tahun ke depan, waktunya nggak panjang. Harus fokus ke investasi yang fixed income atau pendapatan tetap, kayak obligasi. Atau sekarang baru keluar kan namanya SRS ya, suku retail gitu. Ya. Fokus ke investasi yang yang lebih aman, yang lebih pendapatan tetap, yang nominalnya tidak akan berkurang gitu ya. Uh, dan tips dari saya buat anda adalah uh, di zaman seperti sekarang, anda punya rumah bagus, tapi uh, sewa pun bukan dosa. Ya, saya tahu itu pendapat. Uh, saya meng... jadi buat anda yang pada saat ini anda nyewa, jangan kecil hati. It's okay nggak apa, apa karena harga rumah di Indonesia memang keterlaluan gitu. Jadi sewa pun it's okay nggak apa-apa. Tapi kalau anda beli rumah, pastikan anda beli rumah itu jangan dipaksakan jangan dipaksakan tuh artinya gini uh, sebetulnya pasafir cicilannya tuh betul-betul menghabiskan banyak banget dari penghasilan saya berarti anda masih maksa jadi pastikan jangan dipaksakan tenang aja suplai nggak akan habis di daerah saya Tangerang serpong Tangerang itu banyak banget tanah masih kosong gitu ya anda jangan pernah takut kehabisan tahun depan akan ada lagi rumah baru percaya saya tahun depan akan ada lagi rumah baru pastikan anda beli rumah ketika anda betul-betul sudah memang mampu banget secara penghasilan kalau tidak tidak usah dipaksakan saya paksakan sewa dulu nggak ada masalah demikian Mas ya. Mungkin melihat juga ke ini ya Pak, yang tadi proporsi uh, utang yes. utang yang yang sehat itu yang 30%. lebih dari 30% <laughs> yeah, yeah. itu ya dilihat 30%. juga ya. banyak yang maksain loh Mas, banyak yang maksain hmm. apa 50%. Itu kan kasihan sebetulnya. Ya. Akan ya menyulitkan gitu ya. Betul. Uh, selanjutnya ada ada lagi nih yang nanya Pak. Pak Safir, apakah ada tips untuk memilih reksadana yang dijual melalui mobile banking? Enggak, enggak ada. Kalau reksadana itu dijual lewat mobile banking, enggak ada enggak ada pengaruh apa apa. Tidak ada bedanya. Anda beli dengan dengan catatan asalkan brandnya sama gitu, brandnya sama. Misalnya apalah brand apa pendapatan tetap atau equity atau sama sepanjang brandnya sama Anda beli di mobile banking atau Anda datang langsung ke manajer investasinya sama karena perbankan itu tidak boleh ngotak ngatik komposisi dari reksadananya gitu tipsnya biasanya kalau Anda belinya lewat perbankan biasanya perbankan lebih suka Anda apa namanya punya rekening punya uang di rekening utama nanti di di, di, di auto debit langsung dibelikan reksadana gitu dibelikan langsung ke reksadana dan um, tidak ada tips khusus uh, karena beli reksadana itu Anda bisa jual kapanpun juga cuma tips dari saya adalah kalau Anda yakin betul-betul yakin uangnya nganggur dibelikan nah, Anda belikan saja reksadana saham tapi kalau Anda Anda uh, tidak yakin uangnya betul-betul nganggur uang saat ini sih nganggur Pak Safir tapi bulan depan bisa aja saya pakai uangnya berarti Anda harus taruh di reksadana pendapatan tetap kalau perlu reksadana pasar uang pasti oh, okay. begitu okay. Uh pertanyaan lanjutan Pak dari saya terkait itu uh, kita perlu lihat ke maksudnya profilnya sampai dalam nggak sih Pak kalau mau beli reksadana ngelihat returnnya dan segala macamnya sampai ke dalam banget sedangkan ya ibaratnya kita nih saya masih awam gitu untuk di bidang itu ya. nah, itu gimana tuh Pak? Jawabannya jawabannya kalau lihat itu perlu tapi jangan jadikan itu uh, ukuran pasti bahwa dia akan tetap melakukan dia akan tetap dapat hasil yang sama gitu misalnya gini kemarin-kemarin dia dia bisa memberikan hasil 15% setahun misalnya reksadana saham gitu. Bukan berarti next time dia akan 15% setahun. Bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Uh, dulu misalnya Anda sama juga. Dulu misalnya Anda selalu gagal dalam percintaan. Bukan berarti next time Anda terus gagal dalam percintaan. <laughs> gitu ya. Gitu. Jadi jadi uh, masa uh. lalu di reksadana Anda tidak menjamin reksadana Anda akan memberikan hasil yang sama di masa depan. Bisa yeah. jadi nih pasti reksadana bagus di masa lalu saya malah nggak akan pilih dia sekarang. Kenapa? Karena bisa jadi sekarang mungkin jelek gitu ya. Jadi Anda mungkin bisa pilih reksadana yang bagusnya biasa-biasa aja tahun lalu, tapi sekarang biasanya fokusnya uh, apa dia lebih tinggi. Saran saya biasanya pilih minimal tiga brand reksadana, tiga perusahaan manajer investasi yang berbeda. Kemudian juga yang juga harus dilihat pasti adalah jumlah dana kelolaan. Uh, makin besar uh, jumlah dana kelolaan makin bagus ya. Jumlah dana kelolaannya makin besar makin bagus. Namanya itu uh, um, ya jumlah dana kelolaan. Karena biasanya makin besar jumlah dana kelolaannya, kalau uh, banyak orang jual kembali reksadana dia harganya tidak akan terlalu terpengaruh. Tapi kalau dana kelolaan kecil, maka semakin sering orang jual reksadana dia pengaruh kepada harga reksadana. Gitu pasti. Oh ya 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 oke Pak selanjutnya nih uh, berapa banyak dana darurat yang harus ditabung dan apa yang bisa dilakukan uang ekstra yang dimiliki di luar biaya pengeluaran esensial dan tabungan untuk masa pensiun oke okay, oke okay, oke okay. jadi sekali lagi kalau anda misalnya punya penghasilan terbatas ini saran saya kalau anda punya penghasilan terbatas maka pilih satu dulu satu dulu kalau anda masih ingat basis simpanan itu ada tiga ada dana darurat untuk masa depan dan investasi Ya, investasi itu artinya tidak untuk dipakai. Yang yang untuk masa depan ujungnya dipakai. Tapi kalau penghasilan Anda terbatas dan seperti yang ditanyakan oleh penanya pertama tadi, penghasilan Anda terbatas, fokus untuk dana darurat dulu. Fokus untuk dana darurat dulu. Kalau dana daruratnya belum siap 2-3 bulan, ya. Tetapi kalau penghasilan Anda cukup lega sehingga Anda punya ruang yang cukup banyak, boleh Anda bagi dana darurat sekian, kemudian untuk masa depan sebesar sekian. Tidak ada persentase khusus untuk itu, tapi kalaupun Anda hanya bisa milih satu untuk dana darurat dulu, 10% tetap pasti. Aturan 10% tetap berlaku, minimal 10%, lebih dari 10% lebih bagus. Anda bisa nabung sampai 20%, Anda bisa nabung sampai 30%, lebih bagus lagi pasti. Saya punya, kemarin ada tuh kalau nggak salah di Korea, oh tahun lalu apa-apa, seorang pegawai di Korea, dia ini lucu dia dia punya penghasilan ya karena itu Korea dia nilai tukar lebih tinggi gitu ya dia punya penghasilan kalau dirupiahkan mungkin 20 jutaan per bulan gitu ya 20 jutaan per bulan tapi yang lucu itu adalah dia bisa menghemat biaya makannya nggak sampai satu juta rupiah per bulan kalau dirupiahkan sebelah ini di Korea loh bagaimana ceritanya penghasilannya kalau rupiahkan 20 juta tapi biaya makannya nggak sampai satu juta dan dalam 4 tahun dia bisa ngumpulin kalau dirupiahkan 1M gimana caranya? <tuh> Jadi dia dia selalu cari cara bagaimana caranya supaya <tuh> GoFood atau GrabFoodnya dia selalu dapat kupon diskon. Dia kemudian dia jalan kaki dari rumah ke kantor. Dia satu dua jam jalan kaki gitu. Saya tidak mengajak anda pegawai Kemenperin untuk melakukan hal yang sama. Tidak, 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 tidak. Enggak gitu. Saya tahu banyak di antara anda rumah di Ciputat mungkin kerja di mana. Saya dulu juga pernah tinggal di Ciputat itu jauh. Tidak, tidak. Tapi intinya adalah ada banyak celah-celah yang kalau kita cari, Mbak Asti, kita bisa manfaatkan celah-celah itu untuk kita lebih hemat supaya nabungnya bisa lebih banyak. Demikian, Mbak Asti. Iya, iya, iya. Harus cermat ya, Pak Milah. Harus Jadi cermat. Cari-cari diskonan GoFood, tuh <laughs> ngaruh banget. Ya, ya, cashback, ya, ya. cashback, Shopee, ya, Tokopedia, ya. gitu. Iya, iya, iya. Habis-habis lah pokoknya. Iya, iya. Uh, ini ada yang nanya, uh, co yang cocok investasi di zaman COVID seperti apa, Pak? Wow, zaman COVID itu... <laughs> oke. Okay. Um, kalau kalau anda ingat pasti 2020 atau 2021 ada tiga 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 bisnis retail yang lagi naik daun. Kopi, sepeda, sama tanaman. Hmm. <laughs> Tahun ini tanamannya nggak begitu inilah. nggak terlalu. terlalu. Tapi akhirnya banyak banget klaster-klaster yang kayaknya rumahnya tambah bagus di tamannya gitu ya. Terus uh, sepeda udah mulai agak berkurang. Tapi kopi ini luar biasa banyak hmm. gitu ya. Uh. Kalau um, uh, maka tipsi dari saya adalah saya tidak bisa kasih tahu bidangnya apa karena bidang itu macam-macam. Farmasi juga selalu menarik gitu ya, vitamin-vitamin selalu menarik. Tapi gini, pasti intinya adalah di zaman COVID ini yang harus anda lakukan adalah kalau anda punya bisnis sampingan lakukan uh, revolusi harga. Revolusi harga maksudnya gini, Mbak Asti Saya punya teman seorang guru piano. Jadi guru piano ini suka ngajar privat. Jadi dia biasanya jual jasa ngajar privat piano dua setengah juta rupiah untuk 10 kali ketemu. Dua setengah juta rupiah untuk 10 kali ketemu. Begitu COVID, dia lihat. Ada dua macam orang ketika COVID. Orang yang benar-benar nggak punya duit, atau yang kedua, orang yang punya duit. Tapi orang yang punya duit ketika COVID, dia nahan diri untuk keluar uang besar. Karena apa? Kita nggak tahu loh pandemi sampai kapan, bla bla bla. Jadi yang jual jasa piano ini pinter. Dia tidak lagi jual paket 10 kali ketemu dua setengah juta. Khusus COVID ini, saya hanya menjual jasa per satu kali ketemu. Kamu bayar per satu kali ketemu aja 250 ribu. 250000 wow, Jadi yang punya duit nggak mikir lagi untuk nahan duit. Kita bisa bayar sedikit kok cuma puluh 250000 Next time mau les lagi datang lagi dan bayarnya per. Less saja, bayarnya per diajarin aja. Jadi tidak lagi jual paket. Jadi buat Anda punya bisnis apapun juga di masa sekarang ini ketahuilah banyak orang nahan uang untuk keluar uang besar, jual secara retail. Jadi mungkin paketnya bisa turunin atau kalau perlu jual per sekali ketemu. Kurang lebih begitu Mbak Esti. Oke. Okay. Uh, ada lagi yang nanya uh, untuk reksadana reksadana pasar uang, apakah dalam waktu satu tahun sebaiknya ditarik semua atau ditutup atau boleh diteruskan? Uh, ingat, fokus pada reksadana pasar uang itu sebagai pilih reksadana pasar uang. Kalau kita punya uang nganggur hari ini, tapi uang itu bisa kita pakai sewaktu-waktu, uang itu bisa kita pakai sewaktu-waktu. Jadi, dalam setahun, kalau uangnya belum dipakai, tapi kita ingin menjadikan itu dana darurat, bisa. nggak usah diambil. Jadi, ingat, reksadana pasar uang bisa kita jadikan sarana untuk dana darurat. Daripada dana daruratnya di dalam kotak kaca seperti gambarnya Pak Safir tadi, taruh di reksadana pasar uang, sama aja. Podowai kalau kata orang Jawa. Nggak apa-apa, selama setahun. Uh, kalau Anda takut uangnya akan dipakai sewaktu-waktu, tetap taruh di reksadana pasar uang. Tapi kalau uangnya nggak dipakai, taruh aja. Kalau dipakai, ada tarik uangnya. Teruskan aja nggak apa-apa. Ya, ya, ya. Terima kasih, Pak. Ada yang nanya, Pak, YouTube channelnya apa, Pak Safir? Oke, okay. kalau YouTube, kalau YouTube saya biasanya berupa di media-media. Silakan anda follow di Instagram saya aja sama di TikTok. Kalau TikTok belum begitu banyak, saya banyak di Instagram. Oke. Okay. Ya. Uh, so Tafsir senduk judulnya uh, Safir Senduk Twitter, ya, Twitter ya. ya. sama Instagram. Tafsir Senduk ya pak ya. Senduk betul ya. Betul. Uh, mungkin ini beberapa. Satu dua pertanyaan terakhir ya Pak karena waktu sudah uh, mau habis. Ini bagaimana uh, caranya mengelola keuangan bila pemasukan bulanan kita tidak tepat, tidak okay. tepat. Seperti pedagang kadang ada untung, kadang low income. Oke okay, baik. Kurang lebih Mbak Asti, kurang lebih Anda mau profesi apapun, kurang lebih yang harus dilakukan itu adalah yang penting itu adalah kemauan. Anda mau dulu atau tidak? Karena kalau Anda tidak mau, maka dikasih cara apapun itu nggak akan jalan. Setuju Anda pasti ya? Setuju ya? Dikasih cara apapun nggak akan jalan. Tetapi kalau Anda mau, maka solusi apapun atau problem apapun, nggak ada solusi dari saya, Anda pasti bisa dapat solusi sendiri. Nah, kurang lebih kalau Anda adalah seorang pedagang, pertama ada freelancer dulu. Kalau Anda seorang freelancer, misalnya Anda kerjanya adalah MC profesional. dalam sebulan anda dapat penghasilan berkali-kali. angkanya nggak besar tapi berkali-kali. maka yang harus anda lakukan itu adalah ya nabung setiap kali dibayar honornya. setiap <tipun> kali dibayar honornya anda nabung, anda invest. tetapi kalau anda adalah pedagang, maka yang harus anda lakukan adalah coba anda nabung setiap dua atau tiga hari sekali. dua atau tiga hari sekali, anda sisihkan uang setiap dua atau tiga hari sekali dan itu Anda tabungkan. Karena kebanyakan pedagang, kesalahan mereka kebanyakan pasti adalah uangnya tidak ditabungkan atau tidak diinvestasikan tempat lain, tapi dibeliin barang lagi. Dibeliin barang lagi nggak masalah, tapi ketika dibeliin barang lagi itu hampir 100%, maka ketika barang nggak muter, bingung dia. Jadi sisihkan setiap dua atau tiga hari sekali, sedikit-sedikit, dan yang paling penting adalah kemauan. Begitu Mbak Sti. ya Terima kasih banyak Pak. Uh, mungkin Uh, kita sesinya sudah selesai ya Sepertinya Pak terima kasih banyak uh, Ada salam dari Ibu Yulia, Kepala Biro SDM Mohon maaf beliau tidak bisa Ikut sampai akhir acara karena Ada keperluan lain tapi Sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih Atas kehadiran Pak Senduk, Pak Safir Senduk di pagi hari ini Semoga apa yang sudah kita Pelajari di hari ini bisa uh, apa ya Bisa berguna dan bermanfaat Untuk uh, kita supaya bisa lebih mengelola keuangan kita dengan lebih baik gitu ya pak ya terima kasih banyak pak Sandi mungkin sebelumnya uh, sebelum ini kita live bisa foto bareng ya pak ya yes oke okay, silakan uh, bagi bapak ibu silahkan dinyalakan kameranya kita bisa foto bersama pak Tafir uh, panitia boleh tolong di screenshot uh, dalam hitungan ketiga ya oke okay. Sudah siap, uh, Ibu Fani. Bisa tolong dibantu? Sudah ya, satu, dua, tiga. Halaman kedua, satu, dua, tiga. Oke. Okay. Halaman ketiga, silakan satu dua tiga. Selanjutnya halaman keempat satu dua tiga. Ya, terima kasih banyak uh, Pak Safir. Mohon maaf uh, jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pelaksanaan acara ini. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir di pagi hari ini. Semoga uh, hari ini kita bisa sangat belajar banyak banget nih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Terima kasih. Terima kasih Mbak Sti. Terima kasih Pak. Terima kasih.